Assalamualaikum Pak Toso. Salam, Pak. Oke. Wah, ini backgroundnya ya, bagus. Cuman tulisannya BPR nggak kelihatan, aturan Oh iya. BPR-nya harus di pinggir. Iya. Tanggalnya juga nggak ada. Iya. Iya, kasih lain-lain kali mesti digeser tuh Ya, tulisan di sentral nggak? pinggir, ya, pinggir, DPR juga nggak begitu terkenal. ya, Harus ada bawahnya ininya, singkatannya. Nanti saya tidak aktif, Pak, ya. ya, Pak, ya, Ya, Bapak langsung aktif semua. ya. Udah mantap, kan. Belum di grup dia ya Pak ya, Sep. Apanya, Pak? Linknya udah dikasih belum dia? Udah dikasih, Pak. Udah ya. Kalau enggak dia di invite di grup. Iya. Pak Prihadi minta link pendaftaran, kan harus ada poster dulu atau gimana ya? Kan berdasarkan apa link pendaftaran, Pak? Ya? Tanggal, Enggak kan, usah, Pak. ada gambarnya Pak. Kalau link pendaftaran kan hanya Google Form aja. Oh gitu. Apa-apa, kasih. Itu harus buat linknya. Iya, Pak. Siap. Yang poster awal juga bisa dipakai, Pak. Posternya Pak Priyadi di email kan saya pernah saya kasih itu. Ada di email Oh tuh, iya. posternya itu. Ada, Pak. Iya. Ini siapa ya? RA ini. Rido, Ridho ya. Alfa, Rido Alfa, Rido Alfa. Saya mau kirim ke chat dulu ini. Virtual background belum dikirim ke chat. Fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say.
around you, bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call, standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, until the day my life is through. This I promise you. I promise you. So soon become
and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Life goes on as it never ends. Eyes of stone observe. Alhamdulillah, sebentar lagi kita lebaran ya. Wah, kesempatan terakhir. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer. I wonder how, I wonder.
Tersedia dalam 6 varian rasa, creamy banget. Rasa buahnya seger banget. Teksturnya. Never knew the love to feel
Assalamualaikum Pak Doso, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Sep. Alhamdulillah sehat Pak, segar Pak. Pak Sep sehat Pak ya. Segar sekali siang ini. Iya, iya. Mohon izin kita mulai Pak. Boleh, boleh, silakan. Ya. Pak Doso silakan. Ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sep, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di ruang Zoom ini. Baik, kita akan ngabuburit bersama dengan Pak Asep, bincang-bincang bersama. Namun demikian, kami mohon waktu barang sebentar untuk menyampaikan pengumuman dari panitia. Silakan. Mohon izin share screen. Mungkin sudah dapat dilihat share screen-nya. Baik, selamat datang Bapak Ibu. Peserta pelatihan kompetensi Ngabuburit Series pelatihan ruang pembelajar Applied Business Process Reengineering Concept Implementation and Case Studies dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi Teknik dan Manajemen Industri hari ini Sabtu 8 Mei 2021 oleh instruktur kita yang sudah berpengalaman dan tinggi jam terbangnya Bapak Insinyur Asep Saiful Bahri Ramli, MBA, MM, IPU. Siang ini sudah kita check-in semua Bapak-Ibu sampai jam 1, kemudian pembukaan sebentar dan pengenalan tentang lembaga. Kemudian kita akan langsung masuk ke pelatihan 1, kemudian kita break asar mungkin atau sebelumnya, kemudian latihan 2, kemudian tanya-jawab. Baik, mohon izin sebentar untuk menyampaikan tentang lembaga ini. Jadi lembaga pelatihan kompetensi teknik dan manajemen industri didukung oleh beberapa pihak, yaitu 3 pilar. Badan Kerjasama Teknik Industri, Ikatan Sarjana Teknik Industri Manajemen Indonesia, Badan Kejuruan Teknik Industri, Persatuan Insinyur Indonesia, didukung juga oleh Kementerian Tenaga Kerja, didukung oleh Kementerian Perindustrian, didukung oleh sistem layanan online, didukung oleh instruktur yang berprofesional untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Tentang lembaga pelatihan kompetensi teknik manajemen Indonesia ini, industri ini merupakan suatu lembaga pelatihan kompetensi yang sudah terdaftar di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, untuk menyelenggarakan pelatihan guna mendukung kegiatan sertifikasi profesi dan sertifikasi lainnya yang sudah mampu telusur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknik dan manajemen, didukung oleh instruktur yang kompeten dan profesional di bidangnya. Lembaga pelatihan kompetensi ini melakukan pelatihan, pembinaan, pendampingan, konsultasi di bidang engineering, juga di bidang produktivitas, di bidang kualitas, di bidang efisiensi, manufaktur, rantai pasok, logistik, transportasi, jasa energi, dan lingkungan. Dalam ruang lingkup, di dalam the body of knowledge, industrial and systems engineering. LPK mempunyai misi, cita-cita, yaitu visinya, cita-citanya menjadi lembaga pelatihan kompetensi yang bereputasi nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan pada profesional berbasis kompetensi kerja. Bagaimana cara melaksanakan visi cita-cita tersebut, yaitu dengan adanya misi, yaitu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia unggul berbasis teknik dan manajemen industri. Baik, LPK mempunyai saudara kembar LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang mempunyai sertifikat seperti di kanan, di kiri dan sebelah kanan ini. Kalau yang di sebelah kiri adalah sertifikat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang memberikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik dan Manajemen Industri sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga, Bapak Ibu, dengan nomor registrasi seperti ini. Juga kami mempunyai asesor yang berpengalaman, Ibu Tina Gustina Amran. Jadi kami LSP menyelenggarakan pelatihan menyelenggarakan sertifikasi berbasis klaster, mengelola gedung, produksi, penyediaan, pengadaan, logistik, transportasi. Pasar komunitasnya, industri manufaktur, jasa, logistik, umum, proyek, IKM.
pasarnya SCI, LPK, SCLC, PII, IMC, Apindo. Selain itu juga LSP memberikan sertifikasi berbasis okupasi untuk manajer gedung, manajer pengadaan, perencanaan material, logistik, productivity and quality improvement untuk logistik supply chain Six Sigma. Pasar komoditasnya industri penerbangan, industri workshop, perbengkelan, pengolahan, manufaktur, industri maintenance, service, dan industri lainnya. Komitmen pasarnya PT PAL, PT GMF, Aero Asia, PT Pertamina, PT Vale, PT LEN, dan PLN. Juga prospek skema sertifikasi lainnya berdasarkan atas Industrial and System Engineering Body of Knowledge seperti ini. Jadi kita mengacu ke 14 poin ini, baik pelatihan maupun sertifikasi kita. Semua peserta atau alumni yang telah menghadiri pelatihan pada LPK TMI ini berhak untuk melanjutkan jenjangnya ke sertifikasi. Contoh sertifikasi PII, Persatuan Insinyur Indonesia, berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2014, ada IPP, ada IPM, ada IPU, itu sertifikasi dari Persatuan Insinyur Indonesia. Ada lagi surat tanda registrasi insinyur. Ada lagi sertifikat ASEAN Engineer. Ada lagi sertifikat ACPE. Syaratnya seperti ini. Kemudian berhak memperoleh atau melanjutkan jenjang ke sertifikasi LPJK atau SKA. Ada sertifikat keahlian muda, ada sertifikat keahlian madya, ada sertifikat keahlian utama. Ada lagi bisa meneruskan ke jenjang sertifikasi IAMP, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia. Sertifikatnya yang paling dasar yaitu Ahli Muda Manajemen Proyek, meningkat ke atas Ahli Madya Manajemen Proyek, paling atas Ahli Utama Manajemen Proyek. Jadi kami mempunyai konsep layanan, konsep layanan adalah berdasarkan training need analysis, jadi analisa kebutuhan training, apa yang dibutuhkan di pelatihan, kita olah menjadi materi, misalkan white belt, Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, kemudian kita olah materi tersebut untuk diadakan pelatihan. Kemudian bisa jenjang meneruskan jenjang sertifikasi. Inilah konsep layanan kami. Pembina dan tim manajemen LPK TMI. Pertama, Ibu Insinyur Sita Isa Rusdaniah, IPM. Pembina lainnya adalah Bapak Insinyur Catur Hernanto, IPU ASEAN Engineer. Pembina yang lain adalah Profesor Dr. Insinyur Tina Amran, IPU ASEAN Engineering. Kita mempunyai seorang direktur, direktris Lembaga Pelatihan Kompetensi Teknik Manajemen Industri. Beliau adalah Insinyur Yeni Widianti, ST, MT, IPU ASEAN Eng. Pekerjaan beliau adalah dosen tetap di Teknik Industri IT Serpong, trainer konsultan teknik industri, kepala program sertifikasi dan vokasional. Pendidikan beliau adalah S1 Teknik Industri, S2 Teknik Industri, kemudian program profesi insinyur. Baik, hari ini kita akan berkenalan, tak kenal maka tak sayang. Hari ini instruktur untuk Applied Business Process Engineering adalah Bapak Insinyur Asep Syaiful Bahri Ramli, MBA, MM, IPU. Pendidikan beliau adalah Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari ITB Bandung, MBA Telkom, kerjasama dengan ASEAN Institute Manajemen Manila, Magister Manajemen STMB di Telkom. Kemudian pendidikan singkat lainnya di Arizona State University, United States of America, Amerika Serikat, AT, Edmond, Kanada, dan Siemens, Munich, Germany, dan University of South California,
pengalaman beliau, pengalaman profesional tentunya sebagai dosen tetap di Teknik Industri Universitas Pasundan Bandung, Direktorat Logistik PT Telkom, Manajer Pengembangan Usaha PT Bank Telindo Bandung, Managing Director PT FPI Training Provider dan Management Consulting Bandung, Course Director Strategic Forum Expertise Kuala Lumpur Malaysia, trainer lebih dari 500 training nasional internasional dan beberapa perusahaan, konsultan bisnis plan dan balanced scorecard di Telkom, Telekomunikasi Indonesia Internasional, PT PLNI dan CNE, anggota tim sertifikasi procurement management bank dan Bank Indonesia. Baiklah, ini ruang profesional bulan Mei. Kita menghadirkan seperti hari ini Applied Business Process Reengineering. Kita besok Senin akan menghadirkan pelatihan change management luar biasa. Ini seorang pengarang buku, seorang penyiar radio, seorang manajer di suatu oil company, Insinyur PM Sus Bandono, besok Senin akan bertemu dengan kita. Ini juga, ini yang tadi sudah. Baiklah Bapak-Ibu, demikian mohon waktu sebentar untuk menyampaikan pengumuman dari panitia. Kami izin untuk stop sharing, sudah 10 menit lebih. Akhirnya kita menginjak acara utama kita, yaitu bincang-bincang dengan Pak Asep Saiful Bahri. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Asep Saiful Bahri. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Doso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu, Pak Doso, semuanya. Ya. Kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya. 3 jam lah kira-kira, 2 jam sampai 3 jam. Mungkin tentang BPR, Business Process Reengineering. Saya share dulu materinya ya. Oke Pak ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan nama saya, ya saya Asep Saiful Bahri, ya ini CV-nya, gitu ya. Tadi Pak Doso sudah perkenalkan, jadi saya tidak perlu ulang lagi. Kemudian ini pekerjaan saya, jadi saya orang yang sering pindah-pindah kerja ya, sering pindah-pindah kerja dari Prayasa Consulting, kemudian itu grup Bakri dulu, grup Bakri tadi. Di konsultannya, kemudian ke BAT, British American Tobacco, pabrik rokok. Mungkin Bapak dan Ibu yang muda-muda mungkin nggak kenal, ada rokok Ardat, Commodore, gitu ya. Ardat, Commodore 555, 555, kemudian saya dari situ saya pindah ke Bank Indonesia, di Jakarta sebentar, di BI, kemudian di Telkom, jadi lama di Telkom. Saya resign di Telkom usia 38, pensiun dini usia 38, jadi nggak dapat pensiun, karena pensiun harus rasanya 45 tahun. Kemudian saya jadi dosen di Telkom, di MBA Telkom University, dosen tidak tetap, di MBA, program MBA, kemudian di Teknik Industri Universitas Pasundan, dan jadi trainer di banyak lembaga. Oke, kemudian mendirikan kantor yang saya kasih nama usaha saya, warung saya gitulah ya, Fay Training. P itu dari Forum Eksekutif Indonesia singkatan dari itu. Ya, kita oke Bapak ya, kita saya tinggal di Bandung. Ke Jakarta kalau hanya ada kerjaan saja di Jakarta, ada biasanya ada seminar-seminar manajemen di Jakarta, baru ke Jakarta atau ada kerjaan-kerjaan yang lain, tapi sebagian besar saya habiskan di tinggal di Bandung. Bandung Jakarta sekarang kan pendek, bisa 2 jam sampai gitu ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang business process reengineering. Jadi pertama kali mengenal BPR itu saya baca bukunya Champy dan Hammer, Reengineering the Corporation. Bukunya tipis, warnanya merah, hitam, putih gitu ya. Bukunya tipis. Tapi idenya luar biasa. Kemudian di Champy sama Hammer itu sebagian besar kualitatif ya, teori-teori. Tapi step by step bagaimana melakukan BPR, saya baca buku dari Reengineering the Organization, Step by Step.
itu karangan Jeffrey Lowenthal, atau Lowenthal gitu. Nah, itu bukunya juga tipis, kita 150 halaman gitu, nggak jauh dari ini, nggak jauh dari ini, nggak jauh dari apa bukunya si Champy sama Hammer. Tapi dia step by step, step by stepnya jelas. Nanti flowchartnya saya, flowchartnya yang saya ambil dari buku apa Jerry apa Jeffrey Lowenthal, nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu di materi ini ada step by stepnya, ya, bagaimana jadi prinsip-prinsip BPR-nya itu dibangun, dibuatkan konsepnya oleh Champy dan Hammer. Nah, kemudian buku lain yang saya pakai sebagai dasar di samping pengalaman, sebetulnya saya learning by doing, pengalaman. Jadi dikasih pekerjaan sama Telkom dulu, ya karena saya mantan Telkom, pensiun dini, kemudian setelah pensiun dini diminta mendesain ulang, melakukan re-engineering sistem proses bisnis di procurement, di pengadaan. Targetnya cuma tiga, zero stock, zero defect, zero restoration times, dan kemudian ditambah sama saya zero warehouse. Bagaimana agar barang itu sedikit, kemudian apa namanya zero defect, kemudian zero inventory, kemudian zero response time, dan kita tambah menjadi zero warehouse. Berhasil dalam waktu, jadi kita desain awal tahun 2001, kita jadi konsultan mereka, kita desain, kita bikin kontrak, kita re-engineer proses pengadaannya, kita re-engineer bagaimana membuat budget, kita re-engineer bagaimana menentukan vendor mana yang harus dipilih, ini itu pengalaman praktisnya. Kemudian harganya berapa kalau beli barang, harganya berapa, karena dulu mereka punya gudang 120 kantor telepon, masing-masing punya gudang, ada gudang wilayah, ada 13 wilayah, ada 133, ada gudang pusat 4, dan itemnya ada 200 ribu item. Sekarang, nah pengalaman itu, sebelum COVID ada mahasiswa saya yang membuat skripsi, di melakukan analisis laporan keuangan Telkom, dan ternyata stoknya sangat-sangat rendah. Alhamdulillah, saya bersyukur, berarti ya, yang kita kerjakan dulu berhasil gitu. Berhasil secara konsisten mereka laksanakan. Itu pengalaman praktis ya. Sebetulnya idenya diinspirasi oleh bukunya Champy dan Hammer sama bukunya tadi Jeffrey Lowenthal tadi. Oke, di samping bukunya Porter, karena di sini kita juga mau enggak mau membahas masalah strategi yang mbahnya strategi, ya tokohnya strategi di dunia kan Michael Porter. Oke, jadi tiga buku itu Bapak bisa cari nanti. Mudah-mudah di e-booknya pasti ada. Oke, nah sekarang apa bisnis proses engineering kita? Apa yang namanya bisnis proses? Ya, bisnis proses macam-macam kan di perusahaan. A process is structured ya, terstruktur, measured set of activities ya, ukuran kelompok aktivitas yang measured, yang bisa diukur. Kalau bisa diukur artinya kuantitatif ya. Kalau diukur kualitatif agak susah. Designed to produce output for a particular customer or market. Jadi proses itu pokoknya kelompok aktivitas yang terstruktur dan terukur. Yang terstruktur dan ukur, kira-kira terjemahan bebasnya begitu, yang dimaksudkan untuk memproduksi output untuk customer atau pasar tertentu. Oke, okay. Customer sendiri kan ada dua macam, ada internal customers, ada external customers. Kalau saya di supply chain management, di logistics gitu, dulu orang nyebutnya logistics, sekarang nyebutnya SCM, supply chain management, ya customer saya, user saya dong. Kalau saya ngurusi raw material, customer saya adalah manufaktur dong, pabrik dong. Kalau saya ngurusi apa namanya spare part, ya customer saya orang maintenance gitu ya. Jadi customer. Nah, external customer ya pembeli daripada produk yang saya buat, mau produk atau mau jasa. Jadi ada internal customer, ada external customer. Orang mendefinisikan kalau internal customer, ya proses berikut, customer is the next process. Customer ada proses berikut, dan dia harus dipuaskan, ya dia harus puas ya, dengan hasil dari proses yang kita buat. Oke, ya. Nah, sekarang organisasi dan segala macam, gara-gara ini ya, gara-gara teorinya
Champi sama Hammer datang duluan, kemudian datang juga teori-teori yang berikut tentang value chain, nanti kita bahas yang dibuat oleh Porter, mendefinisikan proses-proses yang ada dalam sebuah perusahaan. Maka sekarang perusahaan itu proses focus. Jadi apa namanya, organisasi dan segala macam di perusahaan, kalau dulu membuat perusahaan juga organisasinya functional based, berdasarkan fungsional. Kita bikin perusahaan, oh, direktur pemasaran, ada direktur operation, ada direktur keuangan, ada direktur SDM. Standar semuanya begitu. Nah, sekarang kalau tidak, sekarang tidak. Kita petakan aja. Kita petakan dulu dengan teorinya Porter, teorinya value chain, nanti kita bahas. Jadi sebelum sampai BPR, kita petakan dulu itu si proses bisnis apa yang ada di perusahaan ini. Nah, ini namanya value chain. Mengapa proses fokus? Ya, sehingga organisasi dan segala macam dibuat berdasarkan berdasarkan proses. Jadi tadinya functional based organization, sekarang menjadi proses based, berbasis proses. Oke ya. Mengapa proses fokus? Ya, pertama customer fokus. Perusahaan itu harus karena customer fokus. Tujuannya kan memuaskan para customers ya. Meningkatkan koordinasi, reduksi biaya transaksi. Jadi kalau prosesnya bisa kita sederhanakan ya, transaksi bisa kita permudah ya. Ya, semuanya jadi lebih murah gitu ya. Bapak dan Ibu mungkin juga kaget kalau membeli barang online gitu, di mana saja marketplace di online banyak sekali di Indonesia ini, di Indonesia ini banyak sekali. Harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan kita harus beli di supermarket, katakan. Pasti lebih murah karena dia enggak sewa tempat. Sewa tempat itu luar biasa mahal. Sewa tempat buat bikin supermarket atau bikin minimarket seperti toko-toko begitu aja sewanya mahal banget. Itu kan overhead yang luar biasa besar. Biaya overhead yang luar biasa besar, tidak perlu banyak pegawai dan sebagainya. Semua transaksi bisa dilakukan dengan apa? Dengan online sekarang. Semua orang punya M-banking, semua orang punya ATM. Semua transaksi bisa dilakukan di situ. Sehingga overhead-nya menjadi murah, sehingga harganya pasti lebih murah. Jadi reduksi biaya transaksi. Ya, sekarang jauh lebih murah. Sangat. Peningkatan kemampuan memberi value added, ya kita memberikan nilai tambah pada customer. Misalnya sebuah toko gitu, sebuah toko minimarket katakan membeli gula gitu ya, gula mungkin paling tidak 50 kilo satuannya tuh. Istilahnya stock keeping unitnya 50 kilo atau kalau enggak mungkin 1 kuintal 100 kilo dari vendor. Tapi kan enggak ada orang mau beli gula dengan satuan begitu. Dia mau beli dengan satuan kuintal 100 kilo, stock keeping unitnya mah SKU-nya. Kemudian kalau customer-nya mau 1 kilo 1 kilo ya, dia harus kemas tuh gula tuh menjadi 1 kilo 1 kilo. Nah, itu disebut memberikan value added. Jadi Bapak nyimpan barang di gudang yang untuk memenuhi customer ya sesuai dengan kebutuhan customer, memberikan value added. Kalau yang customer pengennya gula tuh 1 kilo 1 kilo ya kita kemas 1 kilo 1 kilo gitu ya. Oke. Kalau Bapak di gudang spare part gitu, di gudang raw material, kalau misalnya fuse itu katakan fuse tuh customer apa user sebenarnya user Bapak itu pengennya satu lusin 12 biji ya udah kita kemas 12 biji di stock keeping unitnya di rak-rak itu. Walaupun kita terimanya dus besar gitu, satu gross katakan gitu. Kemudian dengan proses fokus kita bisa konsentrasi pada kompetensi inti kita. Jadi kita nggak usah maruk tuh ambil semua aktiviti dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir, tidak. Kita mesti fokus. Bapak lihat seperti Bank Mandiri aja, Bank Mandiri. Dulu ATM tuh dikelola oleh Bank Mandiri. ATM milik Bank Mandiri. Kemudian pengiriman uang dari ATM ke ATM, Bank Mandiri. Berarti Bank Mandiri asetnya dalam bentuk ATM luar biasa besar. Katanya kata beberapa teman yang pernah jadi pimpinan di situ, wah dulu aja 50 ribu ATM seluruh Indonesia, mungkin sekarang lebih banyak ATM. Satu ATM sekitar 100 juta kan nilainya jadi berapa itu. Wah, berarti dia harus ada punya unit mint. Berarti si ATM itu menjadi asetnya Bank Mandiri. Kalau jadi asetnya Bank Mandiri, berarti wah, repot. Jadi rapor perusahaan kan namanya return on asset, nanti saya bahas di belakangnya. Ya. Ya udah apa itu sekarang dikaji lagi sama dia. Ini adalah kegiatan utama di banking tuh, ATM atau kegiatan penunjang gitu. Tadinya kegiatan utama
core proses operasi inti sekarang diubah sekarang menjadi kegiatan penunjang. Sehingga ATM uang mandiri itu yang saya tahu semuanya hampir semuanya leasing. Hampir semuanya leasing. Tadinya saya nggak tahu karena saya ATM-nya Bank Mandiri di Bandung di Setiabudi ini ATM saya ketelan sama apa kartu ATM saya ketelan gitu. Kemudian saya lapor ke customer service, dia bilang, "Ibu ini ketelan saya." Beliau nanya si customer service itu, si teller, si customer service-nya. "Bapak ketelannya yang mana, Pak? Yang 50.000 atau yang 100.000?" Saya bilang yang 50.000. "Wah, itu maaf itu punya vendor, Pak. Punya vendor. Jadi gimana sekarang?" "Ya saya bikin lagi aja ATM baru." Nah, ATM baru. Saya selalu bawa kartu tabungan tuh di tas saya bahwa selalu buat di tas laptop tuh ada buku tabungan. Jadi kalau ada masalah-masalah begitu saya tinggal lapor. Nah, itu dia bikin. Kalau yang 100.000 katanya punya kita, Pak. Biasanya sebelumnya kalau ATM saya ketelan langsung manggil satpam bawa kunci dia ambil ATM saya langsung. Sekarang kuncinya dibikin. Nah, saya udah pikir wah berarti dia sudah melakukan ATM yang tadinya menjadi bisnis utama si bank sekarang sudah menjadi bisnis apa aktif proses penunjang atau supporting process. Tadinya primary process, ATM itu sekarang jadi supporting process. Okay. Multidimensional work. Sekarang kerjaan kan orang mesti multitasking, multidimensional. Kerjaan sekarang macam-macam kan, macam-macam bervariasi karena customer sekarang makin seleranya makin tinggi, makin seleranya makin tinggi ya. Yang jelas customer itu ingin tiga hal. Dia ingin better, ya, barangnya lebih baik, jasanya lebih baik, faster, dikirim lebih cepat, dan cheaper. Itu maunya customer sekarang. Better, faster, cheaper. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau ATM itu dimiliki oleh bank, katakan Bank Mandiri, BNI, dan segala macam, maka ATM itu bakal menjadi aset. Aset, menjadi fixed asset, menjadi aktiva tetap. Menjadi fixed asset si bank itu. Kalau asetnya besar, berarti ROA-nya menjadi kecil kan? Nah, ada rapotnya secara keuangan, rapotnya perusahaan tuh namanya ROA, Return on Assets. Ya, ini nah, Return on Assets itu net profit after tax dibagi total aset. Total aset itu ada fixed asset, ada current asset, aktiva tetap dan aktiva lancar. Jadi kalau ini gede, ya ini penyebutnya gede, ya ROA-nya kecil. Tapi kalau dia sewa, dia leasing, wah tidak sekaligus dikeluarin kan? Seperti contohnya mobil, Pak, kalau Bapak beli di perusahaan tuh Bapak beli 300 juta katakan, kita beli mobil 400 juta beli Innova, udah 400 juta itu jadi aset. Ya kalau satu, kalau 100 udah berapa miliar. Nah, berarti ROA kita turun. Tapi kalau kita sewa mobil itu sewa katakan sebulan 10 juta ya. Kecil. Jadi asetnya tidak bertambah tapi mobil ada. Nah, sekarang ada Kaplan sama Norton ya saya ingin di seminar sebelumnya juga saya bahas di sini ada konsep namanya balance scorecard. Itu juga si Kaplan sama Norton juga ngukur prestasi perusahaan berbasis proses. Jadi berbasisnya teorinya si Porter, teorinya Champion dan Hammer. Kata dia, okelah yang utama diukur keuangan, finance-nya. Yang paling utama disering dijadikan ukuran keberhasilan sebuah bisnis adalah ROA, return on asset. Tapi ada orang yang nyebut ROI, ROI, return on investment. Tapi nggak sendiri. Si ROI tinggi itu karena apa? Karena customer puas. Jadi apa? Proses-proses yang menghasilkan kepuasan customer itu akan menjadi pemicu, ingin menjadi performance driver, istilahnya performance driver buat terciptanya ROI yang baik. Kepuasan itu seperti apa kepuasan customer itu bisa puas? Kalau semua prosesnya efektif dan efisien. Berarti itu disebut sebagai internal business process. Jadi proses-proses internal bisnisnya itu gampang, pokoknya efektif dan efisien, akan menghasilkan kepuasan pelanggan akan menghasilkan ROI yang baik. Apa yang basicnya? Learning and growth. Karyawannya tuh mesti mau belajar dan mau tumbuh. Ini Bapak perhatikan, ini bukan training istilahnya, learning. Jadi kalau learning itu dari si karyawannya sendiri memang baru belajar. Kalau training itu dari perusahaan. Kalau karyawannya mau tumbuh, mau learning and grow, semangat. Kemudian proses bisnisnya akan baik, customer akan puas dan ROA akan baik. Nah, kata si Kaplan sama Norton ada 4 perspektif. Jadi enggak adil kata dia kalau hanya diukur keuangan saja. Kita mesti ukur 4-4-nya. Itu juga proses based. Oke,
ilustrasi Pak ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Champion sama Hammer ya. Namanya juga Hammer ya, kayak palu tukang mukul gitu. Mukul proses gitu ya. Oh, hierarki kan seperti ini organisasi itu. Ya, top, middle, first line, middle, top. Hierarki begini. Kata dia yang di tengah ini bisa dihapus gitu. Sehingga organisasi itu remove middle. Jadi dia bilang yang di tengah itu sering ada kerjaannya gitu, yang kerja cuma yang di bawah sama yang di atas. Jadi ngapain ada yang di tengah terlalu banyak. Ya di tengah dikurangi deh. Yang middle management itu juga kita kurangi. Kata dia, contohnya rumah sakit, kata Chevy sama Hammer. Rumah sakit, kalau seorang dokter bedah mau memutuskan, pasienin operasi. Itu bukan keputusan top management. Dikasih kewenangan aja sama dokter bedah. Dia yang lebih paham. Apa pasien ini harus dioperasi jantung, katakan operasi atau tidak. Gitu. Nah, sehingga salah satu contohnya, kata dia, ya, rumah sakit gitu cepat sekali diambil keputusan. Dia bilang organisasi itu yang moncong, yang ujungnya bisa ke kanan, jadi flatten jadi lebih flat itu organisasinya. Banyak perusahaan yang sangat flat organisasinya. Ya saya lihat di Indonesia mungkin yang pernah jadi klien saya Vale Inco, itu perusahaan tambang nikel yang di Sorowako di Sulawesi Selatan tapi hampir mau ke utara. Saya beberapa kali diundang ke sana dengan waktu yang cukup panjang, biasanya 15 kelas ngajar 15 kelas. Project management biasanya satu kelas 20 di 300, sebulan setengah lah nongkrong saya di sana. Kalau sana jadi ya, jauh sekali di Makassar, jauh sekali naik Fokker 50 itu 1 jam. Dia organisasinya begini flat. Saya lihat hebat sekali. Jadi ada di bawah presdir itu nggak ada direktur lagi, tapi GM, VP. Udah itu staff. Jadi nggak ada direktur. Jadi presdir, kemudian GM VP, kemudian staff. Jadi VP itu betul-betul vice president director, vice to president director, vice of president director. Kalau kita kan VP, vice to director, gitu ya. Ini vice to presiden direktur. Jadi yang tengah-tengahnya jadi saya lihat di kantor pusatnya di Jakarta itu enggak sampai 20 orang itu. Jadi staf tuh dipakai oleh staf tuh setingkat manajer ke atas. Jadi presiden, VP itu staf aja. Stafnya dipakai oleh semua yang ada di situ, semua VP yang ada di situ. Oke, jadi itu sederhana. Prosesnya menjadi sangat sederhana. Ya, jadi overhead menjadi sangat murah. Oke, kemudian apa yang namanya value added? Kalau kita membuat suatu produk, katakan membuat motor gitu ya, motor apa Honda gitu, Yamaha gitu, motor gitu, sepeda motor, maka kita memberikan total value pada customer kita. Ada dua yang kita berikan, product value, motornya sendiri, Honda sendiri, Yamaha sendiri, kemudian added value, nilai tambah. Nah, ya, yang added value itu pertama cycle time. Ya, orang teknik itu sih mestinya paham cycle time tuh. Cycle time itu berapa menit per unit gitu, berapa detik per unit. Kalau motor udah detik, 30 detik per unit. Jadi waktu per unit. Jadi setiap 30 detik keluar satu unit. Itu cycle time. Makin pendek kan makin bagus. Kemudian cost. Biayanya, cost-nya. Quality. Kemudian service. Status. Jadi orang menggunakan barang itu merasa punya status yang beda. Status yang beda. Ya. Kalau orang pakai mobil anu kan status, pakai kemeja anu ada status sekarang, status simbol ya. Kemudian service katakan bikin service center dia, bikin apa repair center di mana-mana. Jadi orang nggak mau sekarang beli motor tapi nggak ada bengkelnya, cari sendiri bengkelnya. Wah mungkin pakai garansi selama 2 tahun katakan di garansi untuk tune up, ganti oli dan segala macam. Ya jadi ada dia mesti dia punya bengkel. Jadi salah satu yang membuat Toyota dan Honda berhasil di Indonesia karena dia di mana-mana ada bengkelnya. Bayangkan dengan bandingkan bapak-bapak dan ibu bandingkan dengan mobil-mobil apa Eropa gitu, kalah apa Eropa yang masuk Indonesia banyak. Oh banyak Prancis, Peugeot gitu. Kemudian Citroen dulu habis sama mobil-mobil ini. Mobil-mobil Amerika kayak Ford nggak laku di sini. Peugeot gitu. Bengkelnya di Bandung cuma satu, di Bandung. Coba kalau Toyota, kemana aja bisa, dimanapun di seluruh Indonesia. Kalau kita
dari Bandung ke Bali katakan naik mobil, mogok katakan di mana, di Solo, di mana, bengkelnya pasti ada Toyota. Tapi kalau Bapak naik mobil Eropa, belum tentu ada yang bisa. Mercedes katakan begitu, belum tentu ada bengkel di tempat itu. Oke, itu kelebihan mereka. Jadi mereka sih berhasil menjual produk dengan mempertinggi, membuat value added, yang added value yang luar biasa tuh. Toyota sama Honda gitu ya, luar biasa. Luar biasa hebat. Ya kalau dari dulu mungkin Toyota itu dibebaskan sama Amerika, masuk ke Amerika mungkin sudah bangkrut dari dulu itu Ford. Ya. Sekarang beratnya dia. Oke, okay, ya. Karena mereka luar biasa itu si Toyota. Oke, okay, Bapak, saya teruskan, Pak ya. Jadi kalau mau nanya nanti silakan. Nah, sekarang bagaimana memetakan proses. Kan namanya juga business process engineering. Pertama yang namanya meta proses gedenya di perusahaan tuh kayak apa. Ada dibagi dua proses tuh, primary dan secondary atau supporting. Kemudian ada business process, purchasing, budgeting dan sebagainya. Kemudian ada sub process. Di bawah sub process ada activities. Jadi ada levelnya, meta proses, kemudian business process, sub process dan activities. Oke, okay, ya. Sekarang gini, apa namanya? Nanti saya jelaskan apa yang namanya meta proses, ada contohnya. Nah, beberapa definisinya kata Hammer, the fundamental analysis and radical design of business process to achieve dramatic improvement in critical measure of performance. Jadi Indonesia organisasi punya critical measures. Critical measure ya, kalau secara overall biasanya tadi keuangan ROA ya bagaimana, nah, tapi si Kaplan sama Norton dia bilang 4 lah paling tidak, aspek finance dilihatnya, kemudian aspek customers, aspek internal business process, satu lagi aspek learning and ground. Tapi ujungnya duit ya, ujungnya kan namanya juga bisnis, ujungnya duit, UD gitu, ujungnya duit, ROA gitu. Oke ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kata dia dengan BPR itu dihasilkan perubahan yang radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in critical measure of performance. Kemudian kata Hammer, forget what you know about how business should work. Most of it is wrong. Jadi, wah, kita sudah biasa kerja seperti ini. Kalau orang ngomong begitu, wah, udah biasa juga begini, dari dulu juga begini. Ya udah nggak usah berubah-ubah, itu orang yang nggak mau berubah, itu orang yang nggak mau berubah, gitu ya. Kata Drucker, the engineering is new and it has to be done. Ini ahli strategi, Peter Drucker, ya. Jadi saya, okay. Jadi contoh melakukan re-engineering satu kasus yang bagus, gitu. Saya pernah diminta Telkom melakukan pelatihan bisnis proses engineering beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya ngelihat ada teman saya jadi direktur di sebuah bank BUMN gitu. Kemudian dia saya bilang cerita lah. Dan tampaknya berhasil melakukan re-engineering di bank BUMN itu. Dia cerita begini. Tadinya cabang-cabang itu kepala cabang atau branch ya, katakan cabang Bandung ya, cabang Surabaya itu adalah raja kecil. Jadi kalau orang minta kredit katanya dia yang memutuskan. Artinya apa? Tiap cabang harus punya kredit analis. Harus punya analis kredit. Analis kredit. Tiap cabang diputuskan, diolah di situ, kemudian diputuskan oleh pacar. Ya atau tidak. Artinya apa? Si kredit analis itu harus bisa segala macam. Karena yang ngajukan kredit macam-macam kan. Bisa, kalau yang konsumsi kan bisa kredit KPR. Gitu ya. Tapi misalnya ada pabrik plastik minta kredit. Kemudian ada pabrik tekstil minta kredit. Karakteristik pabrik plastik sama tekstil kan sangat berbeda. Mestinya biasanya kredit analis di bank itu ada spesialis-spesialisnya. Ini spesialis kredit buat perusahaan oil and gas. Ini spesialis buat kontraktor, katakan kontraktor construction. Ini spesialis buat konsultan dan segala macam. Jadi spesialisasi kredit analis yang merupakan inti daripada kompetensi seorang analis itu nggak bisa spesialis kalau begitu. Karena jadi dia tuh multitasking, mesti apa-apa aja mesti bisa. Sekarang analisis kredit, katakan orang minta kredit buat kontraktor konstruksi, dia ngerti juga apa kalau biasanya dia menganalisis kredit buat apa, buat tekstil, pabrik tekstil di Bandung banyak tekstil. Kemudian ada orang perusahaan konstruksi bikin ini minta kredit, dia ngerti apa soal konstruksi. Nah,
Karena itu udah mereka tuh diubah, BNI lah saya sebutkan tadi, BNI diubah. Sekarang si kepala cabang tuh tidak melakukan analisis kredit, tidak memutuskan. Yang memutuskan ada di direksi di pusat. Jadi dari cabang dikirim data tadinya datanya diolah di cabang-cabang, di branch apa branch base, sekarang di jadi business base. Jadi di tadinya di pengolahan data buat analisis kredit itu di cabang, dia semua diputuskan itu, sekarang tidak, dari cabang hanya di entry, nanti ada servernya di head office, di head office. Di head office, oh ini kalau kredit, di head office kan banyak analis kredit. Wah ini ahli tekstil, ini ahli oil and gas, ini ahli, jadi diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Nanti diputuskan oleh apa namanya, di saatnya di head office mungkin, di BNI, BNI Panama ada Kadif katakan untuk kredit construction, mungkin Kadif untuk kredit oil and gas, saya nggak paham organisasi Kadif untuk KPR katakan kredit pemilikan rumah, Kadif untuk apa-apa. Jadi diserahkan pada spesialis-spesialisnya. Dia tidak, dia memutuskan kasih atau jangan. Nah, jadi si cabang itu hanya sebagai pusat pelayanan saja. Nah, dengan begitu dia wah, jumlah nasabah dan jumlah pendapatan dari situ jadi lompat luar biasa. Sebelum COVID. Waktu itu saya waktu diminta training di Telkom itu saya undang beliau, teman saya waktu itu jadi direktur di situ cerita apa yang telah terjadi itu luar biasa. Hanya merubah itu aja sederhana. Tadinya semua bisnis proses itu untuk analisis kredit itu dilakukan oleh apa? Oleh cabang-cabang, branch sekarang dilakukan oleh kantor pusat. Nah, tentu ini akan mendapat apa? Berhasil. Mendapat apa? Respon yang bisa positif, bisa negatif karena cabang menjadi kecil kan, cabang menjadi kecil. Oke, ya itu pengalaman satu case ya, yang saya lihat. Mengapa perlu BPR buat bisnis proses engineering? Karena ya kompetisi. Sekarang apalagi Bapak dan Ibu lihatlah betapa karena COVID ini karena digital ya, karena digitalisasi yang sangat cepat ya. Karena COVID kita juga ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Jadi siap kesulitan itu bersama dengan kesulitan itu ada banyak kemudahan gitu. Ya kalau Islam gimana gitu, setiap kesulitan ada banyak kemudahan. Bersama-sama datangnya kemudahan itu, kesulitan datang ada kemudahan. Sekarang kita transaksi bisa dilakukan lewat online sehingga harganya lebih murah. Istri saya lagi lihat beli barang, wah kok murah pak? Ini turun ya? Iyalah saya bilang karena biaya gudang nggak ada, biaya segala macam nggak ada, cuma biaya transport aja buat pengiriman dari sana ke sini. Pertama mungkin biaya administrasi dan IT. Bapak lihat ya, di Jakarta banyak supermarket ambruk, di Bandung juga sama seperti itu. Nah, mengapa perlu BPR? Karena pasar global, kata Hammer. Cost reduction. Ya, kita harus cost reduction. Jadi biaya-biaya yang tidak perlu ya harus kita buang dong. Kita buang. Renew competitiveness. Kita mesti memperbarui competitiveness kita. Jadi artinya orang IT mesti lebih banyak berperan di situ. Orang IT katakan untuk digitalisasi. Digitalisasi ya tadinya kata para ahli ngitungnya katanya oh 4 tahun lah sejak tahun 2019 gitu ya 4 tahun. Sekarang dalam tahun 2019 2020 awal tuh ada COVID, dengan COVID itu mempercepat jadi katalisator. Jadi dalam 6 bulan disuruh terjadi digitalisasi yang luar biasa. Itu kan BPR. Semuanya jadi sangat-sangat sederhana. Sekarang Bapak pasti pada di rumah punya di HP pasti punya mBanking gitu. Nggak ada kerjaan kalau kita transaksi transfer harus ke ATM gitu ya, kan nggak ada kerjaan namanya. Semua kita lakukan bisa. Dulu SMS banking, sekarang mBanking. Semua bisa dilakukan di tangan. Kecuali kalau kita butuh uang cash, baru kita ke ATM gitu. Atau ke bank. Competitive dominance. Jadi dominance. Jadi karena kita mempunyai keunggulan apa namanya, orang tuh bisa dominance ya, dominant. Competitive dominance. Jadi orang itu bisa kompetitif kalau karena dia menguasai semuanya gitu, menguasai bisa cost reduction, bisa renew competitiveness sehingga competitive dominance. Jadi sekarang keahlian merupakan hal yang sangat penting. Nah, kemudian mengapa perlu BPR? Kebutuhan pelanggan. Pelanggan tuh sekarang manja, pelanggan tuh better, faster, cheaper gitu ya. Beli tiket kereta api aja sekarang kan di-re-engineer sama dia. Bapak di-re-engineer sama dia. Kereta api juga luar biasa melakukan BPR. Saya ada teman saya jadi konsultan kereta api lama sekali, dia jadi udah lebih dari 25 tahun jadi konsultan kereta api. Dia cerita, saya bilang
Saya nggak pernah naik kereta api mogok sekarang. Bapak kan nggak pernah sekarang naik kereta api mogok. Lokomotifnya mati di jalan itu mogok. Kalau dulu sering, kalau saya ke Surabaya dari Bandung, kalau training ke Surabaya, udah naik kereta aja deh semalam. Atau pagi-pagi naik Turangga lah. Nah, tiba-tiba di jalan berhenti aja kereta api lama tuh. Di tengah-tengah jalan berhenti karena mogok gitu. Nunggu lokomotif dari Kroya katanya. Ya, kadang-kadang 2 jam, 3 jam nunggu itu. Nah, sekarang rasanya jarang sekali, jarang sekali. Karena dia melakukan re-engineering terhadap proses pemeliharaannya. Terhadap proses. Dia pakai SAP, Pak. Bukan, saya bukan iklan, pakai SAP. Jadi dia sudah punya schedule maintenance lokomotif A karena ada nomornya tuh. Kalau dia biasanya kalau lokomotif tuh di overhaul atau di apa di balaiyasa. Bengkel tuh dia sebut balaiyasa di Yogyakarta biasanya. Jadi sebelum dia masuk ke balaiyasa, proses procurement sudah jalan paralel. Begitu datang ke balaiyasa di Jogja ke bengkel, spare part yang dibutuhkan sudah ada. Gitu. Tadinya tidak kan. Maintenance jalan sendiri, si procurement atau pengadaan spare part-nya jalan sendiri. Si itu sudah datang ke sana, si spare part-nya belum ada, nungguin lagi buang waktu. Jadi MTTR ya, orang TI nyebutnya MTTR, mean time to repair-nya menjadi panjang. Tapi panjangnya bukan panjang memperbaikinya, panjang nunggunya gitu, panjang nunggunya. Oke, ya sekarang udah di re-engineer gitu, ya di re-engineer. Oke, kebutuhan pelanggan. Karena pelanggan ingin better, faster, cheaper, kata saya tadi. Ingin lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Customize produk. Produk harus di-customize. Sekarang, ya kan, HP aja bermacam-macam. Mesti di-customize sesuai dengan kebutuhan customer. Tadi, sesuai kebutuhan customer. Kemudian, perubahan produk life cycle. Umur produk juga semakin lama sekarang, semakin pendek, ada barang-barang IT. Ya. HP saya mungkin yang paling jelek di rumah. Paling jelek, paling obsolet itu paling dibandingkan dengan anak-anak. Anak-anak sebentar ganti. Kalau saya masih bisa berfungsi ya, udah karena fiturnya ini tambah ini speknya kamera segala macam. Ya, itu saya nggak perlukan. Saya penting ada WA, ada call, ada ini ya. Sudah kalau buat saya. Ya. Oke, kalau anak-anak lain, anak-anak muda lain, ya ini. Oke, saya bilang kalau yang seperti itu saya di laptop aja, ngapain di HP. Nah, perubahan yang sangat cepat. Sekarang perubahannya sangat cepat. Oke, ya, artinya BPR artinya melupakan prosedur lama dan mencari sesuatu yang baru dalam kerja untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi prosedur lama, SOP lama, standard operating procedure yang lama harus kita ubah. Jadi kadang-kadang orang udah bikin gitu, terus saja berpuluh-puluh tahun nggak diganti. Dengan memanfaatkan apa yang kita tahu dan teknologi mutakhir, perusahaan kita ingin seperti apa. Jadi perkataan kita sudah terbiasa bekerja seperti ini harus dihapus, gitu ya. Harus dihapus. Yang lama-lama harus dihapus. Ya, satu lagi kalau lihat case perusahaan yang berkembang karena BPR, ya adalah Pegadaian. Bapak lihat Pegadaian. Pegadaian dulu, Pegadaian kan jelek banget. Ada orang masuk ke Pegadaian dulu malu masuk ke Pegadaian. Wah, sekarang dilakukan re-engineering. Dari logonya aja diubah, ceknya juga hijau, di mall juga ada. Wah, dia ubah gitu ya. Nah, itu kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian pakai slogan memecahkan masalah tanpa masalah gitu. Hebat. Dia berkembang sangat cepat. Pegadaian ya. Oke, itu juga melakukan re-engineering. Gede-gedean. Oke, Pak ya. Jadi dimensi proses bisnis re-engineering yang pertama strategi. Maka nanti kita bahas tentang strategi. Kemudian yang kedua, teknologi ya, strategi, teknologi, kemudian orangnya, people-nya, kemudian prosesnya. Oke, strategi, kita bikin strategi bisnis ya. Bikin strategi bisnis. Nah, nanti saya juga bicarakan apa strategi perusahaan itu kan punya visi ya. Visi itu apa? Cita-cita perusahaan. Tadi Pak Sudoso, Pak Doso juga apa namanya visinya LPKTMI mau apa, visi cita-cita dia mau apa gitu, dia mau apa? Biasanya satu kalimat aja cita-cita perusahaan. Ya, kemudian misi itu bisnis apa yang akan dijalani untuk mencapai cita-cita itu? Bisnis apa yang mau dijalani untuk mencapai cita-cita itu? Ya, di bisnis itu ada dua, karena ada core bisnis, ada yang non core. Nah, saya tambah dari sini. Ya, Bapak boleh foto deh atau saya update dan saya kirim cerita perusahaan. Jadi ada core bisnis inti, ada
dan non-core. Non-core. Nah, dan setiap saat bisa berubah. Tadinya ATM tuh buat bank mandiri core business karena dilihat keren atau tidaknya bank tuh dari apa? Dari ATM. Wah, ATM-nya bagus, kalau ATM-nya butut gitu ya sering macet, orang nggak mau. Tapi sekarang menjadi non-core, jadi non-core. Wah, itu penunjang. Oke, ya. Kemudian ada strategi, ada visi, ada misi, ya, ada bisnis, ya. Si misi itu bisnis apa yang jadi seolah-olah misi itu kendaraannya untuk mencapai cita-cita itu apa kendaraannya, ya bisnis apa yang mau dijalani, dan misi dan visi dan misi itu kata tadi dia harus fokus. Oke, ya, jadi perusahaan yang bagus, organisasi yang fokus. Bapak kalau ini ngomong makan nggak enak, kalau makan juga Bapak mau cari rumah makan Padang, mau buka puasa nanti cari rumah makan Padang yang khusus Padang, yang fokus Padang. Tapi kalau misalnya rumah makan itu segala macam, segala macam masakan Padang, masakan Sunda, masakan Jawa, gudeg, segala macam, pasti semuanya nggak benar deh. Nggak benar pasti kalau dia tidak fokus. Mau cari gudeg Jogja khusus masakan. Kalau masakan Sunda. Cari yang fokus. Kalau nggak fokus, orang nggak percaya. Kalau makan bakso, cari warung bakso, khusus warung bakso. Kalau sedia bakso, sedia nasi goreng, udah nggak benar. Oke, ya, masih fokus. Oke, bisnis proses. Ada key process, value adding. Key process itu. Saya dijelaskan dengan ini, dengan apa? Dengan value chain. Ya, key process. Atau disebut tadi meta proses. Dan value adding. Tiap proses mesti memberikan apa? Bisnis proses memberikan nilai tambah. Nah, kemudian, apa yang menilai tambah? Determined by customer needs. Apa? Tadi kayak seperti di toko, tadi minimarket. Kenapa harus dikemas gula tuh sekilo ya? Karena customer needs sampai sekilo. Beras, kalau beras dikemas katakan 5 kilo di minimarket itu. Kenapa customer needs-nya? Kalau orang ke minimarket biasanya nggak beli beras satu karung 25 kilo. Kalau beli satu karung di agen beras khusus. Kalau saya beli beras karung di agen beras khusus yang khusus jual beras. Jual beras itu 1 kilo. Satu karung 25 kilo. Nah, kalau di minimarket 5 kilo, karena customer-nya minimarket pengennya 5 kilo. Itu sebetulnya niru di Amerika. Kalau di Amerika, orang nggak ada beli beras 25 kilo. Di Eropa, karena dia makanan utamanya bukan beras gitu ya. Biasanya makan siang aja makan nasi, ya. Makan pagi sama malam, nggak tahu kentang atau apa lah ya. Pokoknya. Nah, shift from functional to process. Kenapa? Nah, sekarang orang sudah apa namanya, shift from functional to process different structure. Struktur organisasi aja sekarang dasarnya bukan fungsional, tapi proses. Dipetakan dulu proses-proses yang ada di perusahaan itu, kemudian dari peta itu baru kita bikin struktur. Nah, kalau dulu dibalik kan, dulu zaman dulu ya, zaman manajemen zaman dulu dibalik Pak, dibikin struktur dulu. Dari dulu dibikin struktur organisasi, dibikin job description. Job description ya, kalau dulu kan bikin struktur organisasi, dibikin job description. Job description itu isinya kan ada tugas, wewenang, tanggung jawab. Kemudian dibikin job spec, job specification. Ya, kemudian kriteria orang seperti apa, manusia seperti apa yang boleh duduk di situ. Kan ada berdasarkan pengalaman, berdasarkan pendidikan, berdasarkan macam-macam lah. Berdasarkan skill dan sebagainya. Nah, berdasarkan knowledge. Kalau knowledge kan, BPR itu knowledge. Kalau komputer kan, itu skill. Oke, jadi kalau dulu berdasarkan itu bikin struktur, udah sekarang untuk operasionalnya dia bikin SOP, dia bikin standard operating procedures, ya gitu dulu urutannya begitu, bikin struktur, dibikin job description dan job spec, kemudian untuk interaksi di antara mereka bikin SOP, bikin standard operating procedures itu isinya biasanya flowchart, ya, aliran proses untuk tertentu, yang kedua format apa yang dipakai. Nah, karena ini saya sekarang bergerak itu yang fungsional yang dulu sekarang menjadi apa? Process driven structure. Nah, process optimizing. Prosesnya harus optimum. Jadi kalau di proses itu ada proses-proses yang tidak value adding ya udah buang. Jadi kriterianya ini. Kita ada key process, ya. Kemudian nilai tambah setiap proses, kemudian apa yang dihasilkan itu bergantung pada customer needs, kita beralih dari sistem fungsional menjadi sistem proses driven, kemudian proses optimizing. Ini digambarkan seperti ini. Oke, Pak, ya. Nah, untuk itu ada ini saya sebelum lompat yang berikut tadi kan
teknologi ya dan sebagainya tadi ada. Ada gambar yang namanya value chain, value chain. Nanti saya beri contoh value chain di perusahaan oil and gas. Nah, di perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, ada webnya namanya ITOM, I-nya I kecil, ITOM, Enhanced Telecommunication Operation Map. Nah, jadi itu ada proses bisnis di perusahaan operator telekomunikasi yang standar di seluruh dunia. Sehingga hampir semua sekarang value chain-nya perusahaan telekomunikasi operator itu hampir sama. Strukturnya pun hampir sama. Risk management, direktur risk management yang dulu tidak pernah ada di perusahaan telekomunikasi, sekarang semua perusahaan telekomunikasi punya direktur risk management. Karena risiko buat investasi telekomunikasi sangat tinggi. Ya, risiko teknologi, risiko apa. Nah, di kalau telekomunikasi ada ITOM. Bapak bisa lihat kalau Bapak katakan di perusahaan apa? Kurir seperti JNE ya. Ya, apa? Logistik saya kata. Disebutlah logistik corporation value chain. Dimasukin ke apa? Ke Google nanti dia akan keluar apa-apa aja. Prosesnya nanti kita bahas. Nah, sehingga kita dari sana kita membuat proses based organization, bukan functional based seperti zaman dulu, Pak ya. Nah, tadi teknologi ya, tadi saya kembali ke gambar ini. Nah, tadi teknologi ya, masalah teknologi kan teknologi dan metode baru. Sekarang tahun lalu saya bantu sebuah konsultan membangun e-procurement, pengadaan. Nah, e-procurement di sebuah BUMN besar. Ya, sekarang tender dan segala macam tidak pakai ketemu begitu. Pakai ketemu jadi semua lewat internet, lewat e-procurement. Oke, nanti ada contohnya. Nah, teknologi sebagai enabler bukan improver. Ya, perubahan teknologi dapat diterima. Nah, sekarang kan terutama yang revolusi luar biasa itu udah teknologi IT ya. Kebayang. Pertama kali saya pegang komputer desktop itu PS2 punya IBM, pakai DOS, pakai WS Word Star itu tahun berapa ya? Tahun 85, 86 lah telekomunikasi itu. Wah, senang banget itu. Hard disknya merek Seagate, hanya 40 MB kapasitas hard disknya waktu itu. Jadi kalau ngolah saya coba ngolah data persediaan pakai itu. Waduh, hard disknya tumpuk-tumpuk, Pak. Tumpuk-tumpuk gitu. 40 MB gitu. Saya ngolah 200.000 item di 137 gudang di Indonesia, saya coba pakai database, pakai DB3 waktu itu, masih ingat tuh. Wah, waktu itu belum ada internet. Waduh, jadi kalau ngirim data dari Makassar ke Bandung itu pakai interlokal, Pak, pakai interlokal. Nama softwarenya Crosstalk, saya masih ingat. Tuh, kok mau nyalain komputernya? Ini saya buka lah, ambil. Waduh, tek lama banget. Wah, sekarang mah luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Ya, waktu itu Drucker bilang waktu itu, katanya nanti kita bisa kerja di komputer sampai lihat film, sampai dengerin lagu. Saya bilang, saya tunggu. Nggak lama, tahun 90, 95, ada Windows gitu ya. Udah semua itu bisa. Ya, Windows pertama kali ya. Oke, manusia. Faktor yang paling menentukan manusia. Manusia masih ya SDM ya. Sekarang udah digugat sama orang SDM tuh. Masa manusia jadi sumber ya, resources. Jadi human capital, manusia itu capital loh. SDM dengan strategi, perhatikan aspeknya bukan. Ya pokoknya empowerment, manusia, orang mesti bikin semangat, jangan bikin loyo di kantor tuh. Ya sekarang dengan sistem apa WFH ya, work from home, kalau orangnya tidak punya integritas ya susah. Kacur semua kerjaan, kata orang Betawi, kacur semua kerjaan kita. Ya, kacau lah semua kerjaan kita. Maka ya, kalau menurut saya sih bukan WFH, ada WFH, work from home, work from office, WFO, tambah lagi satu lagi WFA, WFA, work from anywhere, gitu. Di mana aja kita bisa kerja sekarang. Bapak bisa kerja, bisa bawa laptop ke mana-mana, bisa pakai paket data, bapak bisa kerja di mana-mana sekarang. Nggak usah di rumah. Oke, Pak ya. Jadi bukunya Hammer yang tipis tapi sangat-sangat powerful itu, kalau digambari, bapak bisa cari di internet. Champion dan Hammer banyak dalam bentuk PDF. Nah ini diringkas sama Hammer cuma satu gambar kecil gini aja, satu slide gini. Nah ini rethinking business process. Nah jadi BPR, business process, bank perkreditan rakyat, kata istilah BPR, bank perkreditan rakyat, business process reengineering, Hammer sama Champion. Dia bilang isinya tuh pertama rethinking business process.
Bisnis proses must be simple. Tadi pengadaan yang tadinya ruwet gini tender wanter. Wah, lihat pengumuman di kementerian udah itu mengajukan proposal, mengajukan ini dan segala dikirim, dibungkus pakai apa? Pakai satu sampo, dua sampo pakai ini dalam masa di Telkom dulu tender begitu, saya tahun 90-an itu tender begitu, orang datang bawa dokumen, serahkan. Di pintu ada yang ngejagain gitu ya. Iya. Di pintu ada yang ngejagain kalau misalnya apa ini jam 12 ada jam 12.05 baru datang lebih 5 apa diterima atau tidak. Oke, ada yang mau tanya barangkali Bapak silakan. Silakan Bapak. Silakan. Ada yang mau tanya barangkali tadi? Oke. Saya belum buka chatnya. Pak ya. Jadi itu. Jadi dulu begitu. Jadi di kalau saya jadi ketua panitia tender gitu saya duduk gitu. Jadi ada lari-lari orang terlambat gitu bawa dokumen tender. Di dalam udah ada katakan 10 vendor ini. Itu terlambat 5 menit. Satpam jaga di pintu kan, di pintu ruang rapat. Saya tanya biasanya ke peserta, itu terlambat 5 menit tuh buat Bapak itu yang dua. Yang lain mau terima enggak kata Bapak itu? Ya terima aja, Pak. Ya udah, terima. Kalau mereka nolak ya saya tolak. Korum aja. Dulu kan begitu, repot ya. Bisnis proses masih lebih simple. Kemudian task atau proses integration. Sekarang proses itu integrasi. Empowered case ya, empowered ya. Karyawan mesti empowered. Delineating processes ya. Lebih sederhana, multiple process version. Relocate work to make most sense ya. Reduction of control. Kontrol disederhanakan. Reconciliation is minimized. Case manager single contact point. Ya, jadi centralized dan decentralization. To rethinking. Ya, dia bilang si re-engineering is not ya kata si Hammer downsizing. Jadi tidak mesti setelah re-engineering itu organisasi lebih sederhana, tidak, mungkin lebih besar. Karena kita tahu, tapi yang jelas lebih akurat. Nah, re-engineering is not automation. Tidak mesti automation. Mungkin tidak masih manual, tetapi ya dengan pola pikir baru untuk ngambil keputusan. Reorganization and flattening. Tidak mesti. Total quality management. Beda. Nah, kemudian ini informal definition. Reversing the industrial revolution. Adam Smith. Blowing up. Jadi abandoning. Inventing. Radical change. Ya, informal definition disebut-sebut teori Adam Smith. Formal definition. Jadi BPR itu apa definisinya? Fundamental rethinking, radical redesign, dramatic improvement of business processes. Fundamental rethinking. Tadi seperti kasusnya BNI tadi fundamental rethinking. Tadinya kepala cabang Bandung itu tadinya raja kecil gitu ya, Sekarang diubah. Telkom juga begitu, tadinya kepala kantor tuh namanya Kandatel Bandung gitu ya, sekarang diubah. Jadi plaza sebagai Bapak lihat ya, masuk ke situ seperti masuk hotel. Plaza Telkom bukan Kandatel Bandung karena beberapa fungsinya ditarik ke corporate. Bisnis prosesnya diubah. Jadi itu sebagai pusat pelayanan saja gitu. Kantor tuh. Kalau dulu kan susah, serem gitu ya, seperti kantor pemerintah gitu. Nah, kemudian apa proses series of activities. Jadi yang paling rendah itu activity levelnya. Tadi ada meta proses apa? Ini rangkaian aktivitas with value to customer. Kalau tidak punya value added dihapus. The series of activities with value to customer. Jadi kalau ada aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai buat customer ya kita hapus. Karakteristik BPR, process orientation, ambition, rule breaking, creative use of IT. Ya, nggak bisa terlepas dari IT. Oke, contoh yang berhasil dia bilang IBM sekarang IBM udah ini deh. Nah, sekarang konsep value chain. Jadi tadi ada yang disebut sebagai meta proses. Jadi proses itu dipetakan dengan konsep namanya value chain dipetakan. Ya, ini teori Porter tahun 1985 sebetulnya. 85 kira-kira bareng dengan teorinya siapa? Chappie sama Hammer. VCA, value chain analysis. Nah, ini teorinya Porter yang asli begini. Dia bilang apa? Aktivitas sebuah perusahaan, proses bisnis dalam sebuah perusahaan bisa digambarkan dengan anak panah besar. Proses dibagi dalam primary process, primary activities, aktivitas utama, dan support activities. Nah, tujuannya apa? Margin, kan keuntungan tujuannya. Nah, katakan di bahan, di pabrik katakan.
Ya, Porter nyontokannya di pabrik. Bukunya namanya Competitive Advantage. Ya, Porter Bapak bisa cari banyak sekali, e-book-nya banyak. Inbound Logistics. Bahan masuk ya, bahan masuk, supply masuk, operation. Setelah jadi kata ini bahan-bahan motor ya, ada apa, ada sasis, ada jok, ada silinder blok, ada silinder, ada blok mesin, dan segala macam. Ada kopling, ada lampu. Kemudian di assembling di sini, operation. Kemudian outbound logistics, setelah jadi motornya dikirim ke ini, ke apa, ke customer. Outbound namanya outbound logistics. Kemudian marketing dan sales, dan akhirnya pelayanan. Tadi pelayanan adalah bikin service center di tiap-tiap daerah kan? Di tiap-tiap kota bikin service center. Apa penunjangnya? Procurement. Ini semua inbound logistik nggak akan jalan kalau nggak ada procurement kan? Nggak ada pengadaan. Jadi pengadaan mesti kerja keras. Kalau bahan satu bahan aja nggak ada kan nggak jadi motornya. Satu baut nggak ada, mau kelampunya nggak ada, yang lain ada, koplingnya nggak ada, walaupun semuanya ada, kan nggak jadi motornya. Jadi procurement punya peran yang sangat berat. Walaupun dia supporting punya peran yang sangat berat. Kemudian technology development. Human resource management. Kemudian firm infrastructure. Infrastruktur perusahaan ya, termasuk apa namanya, infrastruktur perusahaan tuh ya fasilitas gudang, fasilitas jalan, termasuk IT sekarang jadi infrastruktur ini support, inti support ini adalah primary. Oke, ini contoh di perusahaan aplikasi dari teori Porter tadi memetakan proses ya, Porter value chain itu untuk perusahaan batu bara ini saya download dari internet ya. Nah, ada locate, evaluate. Nah, ini aktivitas utama perusahaan batu bara. Ini diuraikan di belakang. Pertama, locate, determine extent and magnitude of coal and gas deposit. Inputnya suspected location of coal and gas resources. Resources estimated for. Jadi pertama menentukan lokasi. Kemudian dinilai. Kalau lokasi cuma depositnya aja kan? Depositnya aja ini berapa juta ton nih? Ada teman saya jagoan begitu, konsultan gitu, tambang batu bara, tambang emas gitu. Itu berapa ton? Berapa juta ton? Terus kualitasnya batu bara kayak apa-apa, masih muda batu baranya sehingga kalorinya nggak bagus gitu ya. Outputnya ini. Dari sini setelah ini jadi resource estimate ini berapa? Oh, dibor kata dia, sini dibor sehingga ketahuan batu baranya saya nggak ada gunung katakan ada batu bara udah dibor sini. Oh kan kayak kerucut gitu kan dihitung. Oh, berapa juta ton gitu. Ada teman saya yang jagoan begitu. Emas, batu bara yang begitu-begitu ya. Di Bandung kantornya teman saya. Nah, kemudian evaluate, dinilai. Jadi output di sini jadi dinilai di sini. Sehingga dia bisa tentukan. Kemudian di-establish, transport, benefit, market, dan sebagainya. Nah, ini aktivitas utama yang sini. Nah, aktivitas penunjangnya yang nggak jauh dari ini. Procurement, technology development, ini penunjang yang aktivitas utama. Jadi kalau ini buat pabrik, tapi kalau buat tambang batu bara, ininya nggak ada inbound logistics, ada operation, ya ini activity-nya. Locate, establish, evaluate, ya, transport, beneficiate, ya, maka divest atau jual. Investasi, ya. Oke ya. Nah, ini. Oke. Itu proses primary prosesnya. Kemudian ini perusahaan minyak, prosesnya value chain-nya perusahaan minyak. Nah, ini hulunya upstream, ini downstream-nya, hilir. Orang Indonesia nyebutnya hulu, ini hilir. Ini hilirnya, geologi and geofisik, dilihat ini ada minyaknya, prospek, kayak tadi kan. Ini exploration. Ada berapa barrel di sini? Ada drilling, engineering ini. Nah, dulu yang si diserahkan ke perusahaan minyak seperti Pertamina, dulu digedein semua sama Pertamina. Yang diserahkan pada orang lain adalah hanya service sector nih, engineering dan development, diserahkan ke orang lain. Oh, yang gede di dunia kan, kalau perusahaan-perusahaan jasa apa service sector buat minyak kan Schlumberger kan, perusahaan Perancis itu. Schlumberger. Di mana-mana Schlumberger. Tapi sekarang kecenderungannya enggak. Bapak lihat bisa lebih banyak tuh yang diserahin ke orang lain. Jadi Pertamina hanya prospect generation dan exploration aja. Ini ada untuk ngebornya, drillingnya dan segala macam diserahkan ke perusahaan-perusahaan apa? Perusahaan lain. Yang ini campur-campur nih. Operation and maintenance campur-campur antara orang Pertamina sama dia, antara Chevron sama dia. Jadi sekarang makin orang makin fokus. Ini diserahkan ke perusahaan jasa. Dihitung aja drillingnya berapa dolar sih per barrel gitu, dihitung aja sama dia. Ya. Outsourcing. Jadi boleh melakukan outsourcing. Jadi
makin banyak kan. Di sini outsourcing cuma ini aja service, cuma engineering sama development. Sekarang kecenderungannya perusahaan kok makin banyak. Ya, makin banyak gitu. Oke. Selanjutnya ya, sekarang katanya makin banyak lagi, cuma exploration aja dia pegang. Nah, ini yakin eksplorasi itu mencari minyak, yakin bahwa ini adalah bikin feasibility study, FS dan segala macam di sini di exploration, bikin FS, feasibility study. Yang lainnya ini yang 10 mereka tapi beberapa di sini sekarang refining. Refining itu kilang pengolahan dari minyak mentah menjadi apa? BBM. Itu masih dikerjain sendiri dan sebagainya. Ini masih ada belang-belangnya gini. Oke, ya, oke ya. Jadi dia mulai sekarang outsourcing makin ini. Jadi karena perusahaan diikuti teorinya Porter tadi, kita harus semakin lama semakin fokus, kata Porter. Kata Porter, semakin fokus. Oke, kata Porter ya. Kalau bisnis itu semakin lama harus semakin fokus, kata Porter. Harus semakin apa? Fokus. Jadi ini si apa kayak Pertamina exploration aja, kayak Chevron exploration aja, yang lainnya serahkan ke orang lain. Dia fokus di exploration. Kemudian differentiation. Kita menghasilkan produk yang beda dari yang lain. Ya. Kalau kata Pak Hermawan Kertajaya, ahli marketing di Indonesia yang masuk dari 50 marketing guru di dunia, masuk Hermawan Kertajaya, bukunya banyak. Dia bilang diferensiasi yang paling menentukan berhasil itu. Staff fokus tuh, diferensiasi. Jadi produk kita harus beda dari yang lain. Yang ketiga, cost leadership. Cost leadership itu kita harus mampu membuat produk dengan biaya yang lebih murah dari yang lain. Ya, kalau biaya kita lebih murah kan kita menjadi kompetitif, di pasar. Oke, bagaimana cara? Jadi salah satu akibat dari BPR adalah cost leadership. Nah, kalau kelistrikan nasional, contoh kelistrikan nasional. Nah, sekarang Bapak lihat siapa listrik di Indonesia kan PLN dong, PLN. Bapak gigatan utamanya coba, value chain-nya. Jadi PLN nggak mau kalau value chain-nya ditaruh di bawah yang utamanya, di atas dong yang utama. Tadi semua kan yang primary ditaruh di ya kalau di sini Bapak lihat primary taruh di bawah nih, yang supporting taruh di atas gitu. Kalau PLN kita lihat di kelistrikan nasional yang primary-nya taruh di atas tuh. Betul, pembangkitan, transmisi, sutet itu kan, jaringan distribusi, segmen pembelinya, ya, kemudian hasil yang diharapkan. Apa lihat hasil yang diharapkan dari proses utamanya, hasil yang diharapkan apa? Kegiatan utama. Nah, ketersediaan energi dan kontinuitas kepuasan stakeholder, kesehatan keuangan. Ini yang penunjangnya yang bawah nih. Nah, ini rincian dari proses ini, pembangkitan apa? Rincian. Ini rincian aktivitasnya apa saja? Aktivitas detail daripada pembangkitan itu apa saja? Bapak bisa petakan nih kalau perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Ini dari sistem transmisi dan pengendalian aktivitas apa saja dan seterusnya. Oke. Ini yang penunjangnya SOP, sertifikasi. Jadi kan pelistrikan nih, manajemen sumber daya manusia ini yang dia harapkan dari tujuan utama. Dia pecah. Kalau tadi kan cuma margin saja, dia pecah kelancaran operasi bisnis kelistrikan, ketepatan. Nah, ini digabungin sama ini jadi ini, cost effectiveness dan efficiency. Pricing review, survive pada saat ini. Jadi tujuan ini digabungkan sama tujuan ini jadi tujuan value chain-nya kelistrikan nasional. Ya, yang saya baca gitu. Nah, kemudian dari sana Bapak bisa mulai. Jadi pertama bagaimana memetakan proses dulu dengan value chain, dipetakan dulu prosesnya. Di perusahaan kita kayak apa? Kemudian kita intip masalah masing-masing apa? Di kegiatan utama. Kegiatan utama pembangkitan gitu. Pembangkitan. Apa masalahnya kegiatan utama? Masalah dihadapi apa? Apa? Sering mati, katakan biar pet. Kemudian dapat bagi organisasi apa? Kemudian konsekuensinya apa? Ya kan? Kemudian kita analisis satu-satu, Pak. Satu-satu apa Ibu? Ini sisi kegiatan pembangkitan, transmisi, jaringan distribusi. Mungkin ini didetailkan. Ini bisa didetailkan proses pembangkitan. Ini satu-satu bisa dianalisis satu-satu. Kegiatan utama kan komponennya banyak nih, satu-satu dianalisis. Apa masalahnya? Kemudian karena masalah itu apa dampaknya bagi organisasi? Kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensi logis dari dampak itu apa? Keuntungan menurun, segala macam, service dari jelek, dan segala macam. Kita analisis masalah berbasis aktivitas. Nah, saya selalu mulai dengan format ini, dengan value chain, kemudian kita analisis. Kalau nggak gitu kita nggak tahu, kita ngapain re-engineering, nggak ada masalah kita lakukan engineering. Kita di atas satu, jadi kita bisa bedah masalah pembangkitan, itu didetailkan, ya, kapasitas terpasang dan segala macam itu kita
Kemudian yang penunjang juga kita lakukan analisis tadi, yang penunjang. Yang penunjang ada di bawah Pak ya, SOP, sertifikasi, sumber daya manusia, dan segala macam. Kita lakukan analisis satu-satu. Masalahnya apa, dampak konsekuensi apa, konsekuensi apa. Jadi akibatnya apa. Oke, dari sana kita bisa lakukan analisis, kita petakan. Oke, ini penunjang ya, tadi yang utama. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini udah satu jam lebih saya bicara. Di 14.30. Nah, kita sedikit lagi Pak ya. Nah, tahapan, ada 6 tahapan di BPR Life Cycle tuh. BPR Life Cycle. Saya ambil dari bukunya Hammer juga. Pertama, envision. Ya, komitmen dong. Komitmen dari manajemen kan? Secure management commitment. Yo, ini kan harus komitmen dari manajemen. Komitmen dari manajemen. Identify re-engineering opportunities. Identify enabling technologies, align, nah, kemudian initiate, organize the engineering team, set performance. Ya, waktu itu saya tahun 2010 gitu diminta training 2000 sekian lah diminta Telkom memberikan training BPR buat seluruh Indonesia gitu, tapi tempatnya di Bandung gitu ya, tempatnya di Bandung. Dia mau melakukan re-engineering, jadi saya bikin tim, kemudian saya lakukan training. Kemudian dikasihkan format buat workshop formatnya, kemudian dia lakukan sendiri. Jadi kita kasih alatnya, diagnosa, kemudian ini redesign, kita redesign ini rinciannya, kemudian reconstruct, kemudian monitoring, dan feedback kata. Belum tentu yang lebih baru itu. Di awal-awal kan biasa terjadi masalah. Sekarang tilang online aja itu kan di BPR sebetulnya. Tilang tadinya tilang begitu di jalan, wow, itu repot. Sekarang tilang online. Nah, jadi masalah. Pasti masalah ada. Pasti ada. Tidak gampang. Database-nya tuh harus kuat database-nya. Kalau enggak ya susah. Ya, oke. Okay. Nah, ini Pak ya, ini ada perusahaan Accenture ya, dulu perusahaan konsultan Accenture, kata dia si Hammer begini, kata Accenture enggak, metodologinya begini. Pertama, share vision, assess and align, master plan, design and pilot implement. Jadi ini rincian kegiatannya masing-masing. Apa ya? Nah, Accenture. Kalau ini si McKinsey lagi-lagi step-nya beda-beda lagi. Ya, McKinsey kan perusahaan konsultan kelas dunia ya. Ya, pertama step one, diagnostic, definition, core process, scope. Nah, ini kan value chain kan, quantification of performance gap. Nah, diagnosis. Nah, kemudian yang keduanya step two, redesign, definition of redesign vision, redesign of process in detail. Nah, alatnya kalau di Windows ya pakai Visio aja, bahkan pakai flowchart, pakai apa sudah yang mudah-mudahan sudah sangat terbiasa implement. Kemudian ada apa namanya feedback sini ya, kira-kira itu. Kemudian ini ada okay. Sampai sini ada pertanyaan. Kemudian bisa ada lagi pendapat yang lain, select the process. Nanti dia dari bukunya Jeffrey yang saya pakai, bukannya Jeffrey, BPR, re-engineering the organization step by step, ada flowchart-nya, saya berikan ke Bapak. Itu yang saya pakai di Telkom, gitu. Yang saya pakai di Telkom. Memberikan training ke Telkom, kemudian memandu mereka melakukan re-engineering. Select the process, study the current process, keep organization aware, design the BPR action plan, review the process, execute and follow the plan. Okay. Sampai saat ini silakan Bapak ada pertanyaan barangkali, kita ada break dulu Pak Duso. Boleh Pak, mau break Pak? Mau break dulu atau sedikit lagi Pak ya, sampai 14.30 Pak ya? Sedikit lagi Pak. Jam 3 kurang. Jadi saya kebetulan kemarin minggu lalu baru ngasih in-house training buat Pama Persada, grup Astra. Judulnya BPR itu in-house training 2 hari. Ini ringkasan kira-kira dari yang 2 hari saya sampaikan.
ada case, ada workshop gitu. 2 hari BPR. Jadi ini bagian daripada yang saya berikan. Karena ini waktunya pendek, hanya 3 jam gitu, Pak, ya, 3 jam. Oke, ini nah, tadi Bapak bisa bikin bisa membuat bisa membuat value chain untuk tingkat corporate. Tadi yang slide yang tadi. Ya kan? Corporate ini tingkat perusahaan. Tapi setiap proses yang ada di sini, katakan operation, Bapak bisa bikin value chain-nya. Di inbound logistik, katakan ini procurement. Di procurement, Bapak bisa bikin value chain-nya. Jadi setiap proses yang ada di sini, Bapak bisa buat value chain-nya. Bisa buat value chain khusus untuk itu. Nih, saya berikan contoh. Ini value chain, katakan ini buat perusahaan batubara. Tapi locate and establish, Bapak bisa bagi. Apa aja di activity-nya, detailnya activity-nya. Bisa dibagi atas apa primary-nya, apa supporting-nya. Value-nya apa primary, apa supporting-nya. Jadi setiap activity yang ada dalam apa, setiap proses yang ada dalam value chain, kita bisa bikin value chain yang baru, anaknya value chain dari yang induk. Ya. Yang di sana tadi disebut sebagai business process. Business process. Tadi yang gede adalah meta proses, yang ke bawah bisnis proses. Kayak di kelistrikan. Kan utamanya ini pembangkitan. Di pembangkitan Bapak bisa bagi lagi untuk kotak pembangkitan, Bapak bisa bagi, bisa bikin value chain khusus untuk pembangkitan. Power plant value chain, katakan begitu. Nah, apa primary-nya, apa supporting-nya. Gitu ya. Nah, bisa bikin lebih detail gitu ya. Kemudian Bapak bisa melakukan analisis masalah yang tadi. Analisis masalah seperti ini. Ya, untuk masing-masing katakan di pembangkitan Bapak bisa analisis apa utamanya pembangkitan, masalah dihadapi, dampaknya apa dan segala macam. Apa kegiatan penunjangnya? Jadi lebih detail kita bisa bedah untuk pembangkitan saja. Nah, contoh saya mau bedah itu untuk kasus ini di dunia saya. Dunia apa? Procurement. Nah, sebelum kita break Pak ya, procurement. Isolasi kasus BPR untuk dunia logistik. Tadi di sana logistik cuma satu aspek aja, satu proses. Saya bisa pecah, logistik itu apa aja activity-nya sih? Apa primary activity-nya apa logistik itu? Nah, primary activity-nya perencanaan, pengadaan, pergudangan, distribusi dan transportasi dan pelayanan. Tujuannya apa? Kalau yang meta proses tadi, si Porter tadi, tujuan utamanya kan margin, Pak ya. Margin. Kalau logistik, katakan, logistik tujuannya apa? Pelayanan terbaik dengan stok minimum. Ya kan? Pelayanan terbaik dengan stok minimum. Apa yang supportnya, yang supporting activity-nya, logistik, policy, dan SOP. Ya kan? Kebijakan logistik, keuangan, manajemen SDM, dan infrastruktur perusahaan. Itu, jadi saya petakan. Jadi buat logistik, saya petakan. Bisa saya petakan, bisa bikin value chain. Kemudian untuk pengadaan, siapa bisa ini? Ini contoh-contoh punya BUMN besar. Pengadaan apa aja prosesnya nih? Pengadaan apa aja prosesnya? Ya. Tadi sebelum saya mengubah pengadaan yang tradisional, tender dan segala macam, saya mau bikin e-procurement dengan menggunakan internet dan segala negosiasinya pakai internet, saya kan harus petakan dulu yang eksis itu kayak apa. Karena kalau di BUMN, di perusahaan-perusahaan kan dasarnya ada aturan-aturannya. Ada SK Menteri, ada SK Direksi, ada keputusan Presiden, persiapan, pengumuman, sertifikasi, undangan, unwishing dapat penjelasan. Dikumpulin vendor menjelaskan. Kalau dulu kan begitu. Awasin di Kementerian Keuangan, kita datang ke Jakarta diundang. Nah, sekarang kan tidak. Bisa online, pakai Zoom, penyampaian dokumen penawaran. Penyampaian sekarang bisa kita re-engineer. Pengambilan pengumuman kita bisa lihat di webnya. Persiapannya apa? Sertifikasi. Ini bisa dilihat di webnya. Pengambilan undangan. Dulu datang. Dulu kalau mau tender di Kementerian Perhubungan, kita datang ke Kementerian Perhubungan. Di sebenden, dibawa, diketik gitu. Nah, sekarang udah nggak zamannya lagi. Nah, kemudian unwishing, dapat penjelasan, ketemu. Ini prosesnya kan panjang sekali. Ini bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, Pak, untuk kontrak-kontrak besar. Kemudian unwishing dapat penjelasan. Nah, kalau orang logistik nyebut rapat penjelasan, dia bingung penjelasan apa. Tapi kalau sebut unwishing, semua paham. Oh, itu menjelaskan apa yang kita mau. Kemudian penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi, negosiasi. Negosiasi sekarang bisa lewat internet, usulan mendapat calon pemenang, keputusan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah. Setelah ditentukan si A sebagai pemenang, wah kan ada masa sanggah, dikasih waktu 3 hari.
kalau ada yang mau protes, juga pemenang kontrak. Kontrak adalah ini. Jadi yang ini itu saya harus pelajari dulu yang eksis ini, yang dikatakan saya mau buat e-procurement di semua BUMN, saya mesti petakan dulu. Apa aja yang dikerjain ini? Di mana yang bisa kita re-engineer? Supaya yang lebih cepat, lebih baik. Ya. Better, faster, cheaper. Seperti apa aja, siapa aja, dan seterusnya. Sehingga kita bisa bisa petakan lebih baik. Ini contohnya, jadi Bapak bisa membuat apa namanya value chain di tingkat corporate tadi, namanya meta proses, bisa membuat apa namanya value chain di tingkat business proses, di tingkat apa, di tingkat katakan di procurement, kemudian tadi di outbound, di warehousing, di apa sorry di warehousing, di operation kita bisa bikin value chain, di procurement kita bisa bikin value chain. Ini procurement kan tadi kegiatan penunjang Pak, apa aja prosesnya di pengadaan tuh. Nah, oke. Okay. Baik, Bapak, silakan barangkali ada pertanyaan. Wah, udah gak kerasa Pak, 5 menit lagi kita 14.30 Pak Adoso kita break ya. 15. Ya, Pak, boleh ya. Pak, ya. Ya, kita break barangkali Bapak mau ke toilet ya. Tapi silakan ya, silakan tanya, mudah-mudahan bisa saya jawab gitu ya. Saya jawab bisa. Udah chatting banyak nih. Oke, saya oke Pak, kita break dulu Pak ya. Jadi sampai ini 15.26 sampai 15.45 Pak Joso ya. Ya Pak, siap. 14.45 Pak. Iya, Pak. Sorry, 15. Iya Pak. Setengah. Ini paling jauh dari mana nih Pak? Paling jauh dari mana? Dulu ada dari Papua begini-begini. Papua udah mau buka sekarang kalau Papua. Paling jauh dari mana Pak? Aceh ada Pak? Aceh? Belum tahu Pak. Sumut. Oh, Sumut ada nih, Sumut. Wah, Sumut. Sumatera Utara. Iya, kangen ya. Udah lama nggak lihat Medan ya, nggak lihat apa, nggak beli apa. Apa Pak? Miranti Pak ya. Miranti. Oke Pak, kita break dulu. Nanti 14.45 kita. 14.45 Pak. Iya Pak. Lagi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam Bapak Ibu. Silakan istirahat. Kita kembali ke laptop. Pukul 14.45. Selamat istirahat.
Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian, Pak Doso, bisa kita mulai lagi? Waalaikumsalam, bisa Pak. Mangga Pak, silakan Pak Sep. Ya, sedikit lagi. Ya. Jadi tadi contohnya di apa ya. Logistik ya. Contoh ya. Ya, Pak. Oke, Pak ya. Jadi setiap aktivitas di sini di perencanaan juga kita bisa bagi. Tadi contohnya di pengadaan kegiatan hanya kegiatan utamanya aja saya. Tapi di sini ada kegiatan utamanya kan. Ini kan seperti value chain nih, kegiatan utama. Setiap pokoknya kalau value chain apa setiap step dari step 1 ke step 2 ada value edit. Sini ada value edit, sini ada value edit. Nah, kita petakan. Yang eksis kita petakan dulu, baru nanti kita lakukan re-engineering. Kemudian di sini juga kita lihat di pengadaan tuh, di pengadaan yang tadi ya, di pengadaan di sini hanya sebuah activity dibagi, sebuah proses di yang ini kegiatan primary-nya, kemudian support-nya kita juga bisa kita petakan. Jadi kita bisa buat lebih detail. Jadi ini di business level. Kalau tadi di corporate level atau meta proses, ini di business level. Di pergudangan juga kita bisa petakan apa aja proses di pergudangan tuh. Receiving, storage, warehousing, receiving katakan, kemudian put away, pindahkan dari receiving ke penyimpanan, storage, administration dan sebagainya. Nah, penunjangnya jadi bisa petak, kita kalau mau kita bisa petakan semuanya sehingga kita bisa memetakan lebih detail proses itu. Oke, nanti kita re-engineer mana-mana, kita bisa melakukan perubahan di mana-mana. Ini pengalaman. Jadi seperti saya tadi di awal, pengalaman saya berhenti tahun 93 di Telkom, pensiun dini, kemudian tahun 2003, ya 2001 diminta melakukan re-engineering proses perencanaan pengadaannya. Kita kan dulu kan punya 120 kantor telepon, pasti sekarang lebih banyak. Di atas Kandatel itu namanya kepala wilayah dulu. Sekarang namanya Kadifre, kepala divisi regional. Nah, si daerah-daerah itu membuat daftar acara kegiatan. Jadi tahun depan itu mau apa? Itu proses yang eksis waktu itu. Mau apa tahun depan tuh? Ada dua di rencana kegiatan DRK dia, daftar kegiatan dia tuh. Mau ada investasi, anggarannya CAPEX atau operasional. Investasi nambah jaringan segala macam operasional. Kemudian berdasarkan DRK itu tiap wilayah, tiap kandatel, tiap kantor telepon bikin daftar acara pengadaan. Jadi kalau di DRP sudah ada dananya gitu, ada uangnya, berapa nilainya. DRK masih nilainya. Nah, kemudian digabung-gabungkanlah DRK tiap datel, katakan Jawa Timur, gabungkan, diperiksa sama kepala divisi regional Jawa Timur, diperiksa DRK. Jadi kalau si Kadifre itu mau nolak anggaran, ini anggaran dari Kediri ditolak deh. Bukan ditolak budgetnya, tapi ditolak dulu selama ini ditolak budgetnya biasanya. Udah yang Malang kurang ini 10%, yang ini kurangnya 20%. Angkanya itu orang Malang bingung, wah, apa yang mesti dicoret nih dari kegiatan kita nih? Kalau misalnya anggarannya yang sekian miliar ditolak 10% katakan. Mending 10, kalau 20 dipotong sama kepala Difre Jawa Timur, oh dia repot mana-mana yang harus itu. Nah, sekarang diubah proses bisnisnya waktu saya jadi konsultan mereka. Kalau mau nolak tuh jangan nolak. Dulu enggak ada ya, kalau nolak tuh nolak kegiatannya, jangan nolak budgetnya. Apa aja mana yang tidak priority dan data harus memberikan justifikasi. Ya. Kemudian dari Difre seluruh Indonesia digabungkanlah jadi DRK masing-masing Difre, bikin DRK dan DRP juga, kemudian bikin DRK pusat. Kita buat pusat. Nanti kita tentukan di pusat, kita lakukan re-engineering. Mana-mana pengadaan yang diadakan di kantor telepon barang itu, mana-mana pengadaannya di divisi regional di Surabaya katakan, dan mana-mana harus diadakan di pusat. Saya sih memilih dulu kalau barang-barang yang dipakai umum di seluruh Indonesia, kalau menurut saya kalau bisa di pusat akan lebih baik. Bisa tiang telepon, kabel, dulu masih koper kabelnya, sekarang udah fiber optik, udah berubah. Nah, kalau bisa diadakan di pusat, kita adakan di pusat aja. Dengan begitu volumenya bisa besar, kita bisa bikin kontrak-kontrak jangka panjang sama vendor, kita rekayasa. Kalau dulu kewenangan kepala kantor telepon, kepala Difre, kepala divisi regional dan direksi itu hanya berdasarkan rupiahnya. Jadi proses berapa kontrak sekian miliar ke bawah, 1 miliar oleh kewenangan kepala kantor telepon Malang gitu kan. Kalau di atasnya harus 1 miliar sampai 2 miliar kata kepala divisi regional di Jawa Timur di Surabaya. Kalau di atas itu harus ke direksi. Dulu hanya itu. Kita ubah pola pikirnya. Saya waktu itu jadi konsultan mereka. Perusahaan saya jadi konsultan mereka.
Nah, saya pikir gini, jadi setelah ada di pusat nih darah anggaran sampai ke pusat, direksi bisa memutuskan ini mau diadakan di pusat, diadakan di divisi regional atau di kantor telepon. Nah, kriterianya tiga. Proses bisnis saya ubah, cara berpikir saya kita ubah. Pertama, kalau pengen harga termurah, ini yang telepon katakan dibutuhkan sekarang, katakan setahun ini katakan 100 200.000 atau 300.000 tiang telepon katakan. Nah, sampai ke meja direksi. Direksi mikir, ini mau diadakan di pusat? Kalau diadakan di pusat, kita sentralisasi pengadaannya pasti lebih murah harganya. Pasti lebih murah, kata kita dapat quantity discount. Kalau diadakan di free pasti lebih mahal. Kalau diadakan di datel pasti lebih mahal karena belinya sedikit-sedikit. Kita adakan di pusat. Nah, biasanya direksi nanya, ini berapa lama ini proses pengadaannya? Berapa lama ini? Kapan dibutuhkan? Oh, dibutuhkan masih 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan lagi, beliau masih pulah, kita pusatkan aja. Masih cukup waktu. Jadi, dasarnya pengadaan sentralisasi atau desentralisasi pengadaan, pertama harga termurah. Untuk harga termurah, dia pasti lihat, si pimpinan direksi ngelihat, wah ini apa namanya, mau diadakan cukup waktu, Pak. Kita sentralisasi. Kalau misalnya waktunya pendek, oh ini 1 bulan lagi, Pak. 1 bulan lagi di pengadaannya. Wah, udah. Dia pasti melakukan desentralisasi. Nah, dilihat dari mana? Dari sini. Wah, ini kalau gede terpusat ini bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, Pak, bisa 2 bulan kadang-kadang proses ini dari mulai persiapan sampai sini. Jadi kalau masih ada waktu 4 bulan katakan ini barang sekarang bulan April oh dibutuhkan apa? Mei, Juni, Juli. Oh, Agustus Pak dibutuhkannya. Ya udah, dipusatkan ini. Jadi dia pakai harga termurah. Jadi semua dari datel, dari different ditarik ke pusat. Pusat. Oh, sekian. Kemudian dari sini dia bikin kotak harga satuan. Katakan pabriknya di Jakarta, katakan pabrik tiang telepon Bakri di Jakarta, di Cakung gitu. Kotak harga satuan Franco Gudang Telkom di Jakarta di mana? Kalau dulu saya di Percetakan Negara, sekarang Percetakan Negara udah enggak ada. Enggak ada gudang. Untuk kontrak transport. Jadi seolah-olah dari Bakri datang ke gudang saya, katakan ini barang buat Surabaya gitu. Dari Bakri seolah-olah datang ke gudang saya, harganya berapa harga satuannya? Kemudian kita bikin kontrak transport, katakan dari Jakarta ke sana, dari Jakarta ke Surabaya pakai apa? Pakai truk katakan. Berapa rupiah per ton kilometer, kemudian schedule-nya dan quantity contract. Bakri harus yakin bahwa saya mau beli 200.000 tiang dari dia. Tapi dalam prakteknya, dari Bakri itu barang langsung dikirim ke site di Surabaya, bukan ke gudang kantor telepon. Akibatnya gudang Jakarta kosong. Jadi saya katakan tadi, tidak hanya zero stock, tapi kita target kita adalah zero warehouse. Jadi kalau di JIT itu, JIT Jepang itu just in time, zero stock, zero defect, sama zero response time. Nah, dia. Dan zero itu tidak mesti nol kan? Zero itu target. Kalau zeronya 10, ya udah stoknya 10 kan? Jadi zero itu tidak mesti nol. Zero stock, zero defect, zero response time. Saya tambah, saya bilang buat kita, zero warehouse. Akhirnya barang itu tadinya lewat ke gudang pusat, dari Bakri datang ke gudang pusat, tiap telepon, ke gudang pusat dibagi-bagi ke daerah. Nah, sekarang enggak, langsung per data. Kontraknya sudah pasti, kuantitinya sudah pasti, 200.000 tiang telepon, katakan dalam setahun dengan Bakri, schedule-nya pasti, kontraknya ada, dan satuannya ada, kotak transportnya ada. Tambah satu lagi, asuransi biasanya. Insurance, Pak, insurance. Itu yang pernah saya bantu mereka. Katakan asuransi, Pak, asuransi. Asuransi kan macam-macam kan, asuransinya kan macam-macam. Asuransi pengiriman, asuransi kecelakaan, macam-macam lah. Oke, jadi dan hasilnya ada mahasiswa saya buat skripsi. Yo, saya udah lama nggak pernah ketemu mereka. Hasilnya anak mahasiswa saya bikin skripsi, stoknya, wah kalau mau saya udah nol sih. Kecil sekali inventory-nya. Dulu inventory-nya, waduh, gede banget. Hampir 200.000 item barang Pak di seluruh Indonesia. 200.000 item barang. Tentu buat itu kita harus pembenahan dari kodifikasi barang yang kita benahi. Jangan sampai di Bandung disebut screwdriver, di Surabaya disebut obeng. Nanti dia pikir beda antara screwdriver sama obeng. Kodifikasi barang harus dibenahi. Kita mesti bikin item master file. Itu yang dasarnya. Yang dasarnya yang kebetulan dulu kerjaan saya pertama kali kerja tahun 82 di situ, kerja saya tuh kepala seksi indexering, kepala seksi kodifikasi. Saya bikin kodifikasi itu. Saya standar kok. Saya bikin database, masih pakai DB3 dulu. Belum bukan DB3 juga mungkin. Mungkin masih pakai itu, kita bikin database. Database apa? Item master file atau index master file. Namanya standar, kodifikasinya standar, pengelompokan. Itu awalnya. Pembenahan proses katakan di bidang logistik. Gitu ya.
itu yang saya bisa cerita agamanya karena memang saya punya pengalaman di situ. Oke, Pak ya. Jadi gak begitu gudang Jakarta kosong, Pak. Kosong karena barang enggak ada yang lewat dari Jakarta, semua dari Bakri langsung ke daerah. Gudang Surabaya juga kosong karena di Surabaya juga tidak disimpan di gudang, langsung dikirim ke Said gitu, ke Said. Nah, karena dulu sekarang udah lebih jauh lagi. Kontraknya bukan kontrak tidak hanya kontrak harga satuan, tapi kontrak turnkey, tahu-tahu beres gitu. Tahu beres, ya. Karena dulu jasanya jadi kontraktor itu aja jasa konstruksinya, jasa pemasangannya, materialnya kita dari kita. Karena kita khawatir kualitasnya jelek. Ya, akhirnya sekarang dilepas. Jadi sekarang jadi apa namanya? Lebih sederhana lagi prosesnya. Kalau saya lihat itu ya. Nah, itu juga pasti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain, Pak, seperti Pertamina gitu, Pak, untuk pengadaannya. Oke, ini contoh ini. Oke, Bapak ya, silakan. Ya, ada pertanyaan barangkali. Ini kemudian ini saya ambil dari bukunya Jeffrey Lowenthal kalau enggak salah ininya Reengineering the Organization step by step judulnya. Kalau bisa cari di internet. Reengineering the Organization. Saya lihat tadi harganya $29 gitu ya. Tapi mungkin e-book-nya banyak. Itu kalau bukunya $29 itu bukunya. Jadi dia bikin detail sekali. Jadi kalau di Kaplan sama di Kaplan, di Champy sama Hammer cuma teori aja, kualitatif enggak ada gambar satu pun rasanya buku itu satu sedikit sekali gambarnya yang cerita. Oh begini diagram aja. Tapi detail bagaimana tahapannya melakukan reengineering ada di bukunya Jeffrey itu Reengineering the Organization step by step. Bapak bisa cari e-book-nya deh. Anak-anak muda nih bisa cari e-book-nya. Saya lihat kan di jauh, paling jauh dari Medan ya, ada juga dari kemarin di Bosan, ada kabar dari Makassar, Alhamdulillah. Sudah lama nggak ke Makassar, juga ya. Oke, Bapak, silakan Ibu sekalian mau bertanya. Itu yang pernah saya lakukan. Nah, ini teori lagi, tadi saya jadi case. Jadi, ada kiat-kiat melakukan re-engineering di tiap bidang, beda di logistik ada kiat-kiatnya. Engineering di sistem logistik apa aja yang bisa di ini ya. Oke. Okay. Nah, oke, okay. Sekarang saya melancarkan perubahan ya di teori Jeffrey tadi, bukunya Jeffrey ya Engineering the Organization step by step. Bagus banget bukunya, tipis cuma 180 halaman, tipis. Kemudian ya di rak buku aja saya terjepit tuh. Saya tadi cari bukunya di mana, tapi semua sudah masuk di file saya tuh. Jadi saya kalau beli buku, wah pertama kali saya tandain pakai Stabilo itu, mana-mana harus bikin oleh staff saya bikin PowerPoint. Udah itu bikin, ini gambarnya bikin PowerPoint. Udah hari berikutnya selesai itu, katakan seminggu dia bikin gambar pakai PowerPoint gitu ya. Minggu kedua udah saya isi PowerPoint, isi narasinya, pointer-pointer dari sambil baca buku sambil bikin. Boleh ditiru Bapak kalau yang jadi dosen atau yang jadi trainer. Jadi yang kedua, tahap keduanya saya isi sambil baca, sambil diisi. Jadi saya bisa bikin file book per book. Di file dari bukunya ini, file bukunya ini. Ini dari CMP Hammer, ini dari Porter gitu. Nanti kalau ada yang minta kita tinggal gabungin aja, ini dari Porter ini apa. Oke, itu ya pengalaman jadi trainer. Saya jadi trainer sudah tahun 94 mulainya ya. Nah, itu rezeki dari Allah yang tidak saya duga itu. Tadinya berhenti dari Telkom, jadi dosen di Unpas dan di MBA Telkom jadi part time gitu ya, saya ngajar di MBA. Dulu masih sistem case, sekarang sistem semester, beda sekali sistem kasus, studi kasus hanya 13 bulan waktu itu. Nah, kemudian ubah jadi sistem semester jadi 2 tahun. 13 bulan tapi seminggu kuliah 40 jam. Sistem kasus kita ngopi dari Harvard sebetulnya, saya tadinya cita-citanya setelah berhenti dari situ, pensiun dini dari Telkom, saya mau jadi kontraktor gitu. Kalau saya lama di proyek, tapi nggak kejadian jadi kontraktor. Ada yang undang training gitu ya, saya lihat tahun 94 itu, saya lihat boleh ditiru bapak-bapak nih. Nah, kemudian saya lihat ada undangan apa, ada perusahaan provider yang bikin pelatihan di pasang iklan di koran. Rupanya itu provider Malaysia. Dia bikin di Jakarta, di Kuala Lumpur, di Manila, dan sebagainya. Bikin pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, manajemen. Dulu kan nggak ada web, nggak ada apa, pakai kompas. Saya lamar gitu. Saya kasih CV gitu.
Saya bilang, mungkin yang menarik itu, saya lama mengajar di program MBA dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Dulu karena dulu MBA-nya di MBA Bandung, namanya punya Telkom dulu, itu kelas internasional. Jadi mahasiswanya dari beberapa negara. Dipaksa kita ngomong bahasa Inggris di kelas dosennya. Jadi ditempatkan mahasiswa dari beberapa negara, mitranya Telkom. Itu mungkin menarik, langsung dia bilang saya, Pak, katanya ada training di Jakarta nih. Judulnya Production Management. Wah, saya orang TI, saya juga di pabrik lama ngajar Production Management, tempatnya Dr. Borobudur. Itu 18-19 Agustus tahun 1994, pertama kali saya jadi trainer. Oke. Dan nikmat sekali jadi trainer. Ya, betul Pak. Pokoknya satu hari training di sana, di Hotel Borobudur, saya dibayar lebih dari satu bulan gaji Telkom saat itu. Alhamdulillah, Pak. Jadi kontraktor nggak jadi. Tadinya merintis teman-teman bikin kontraktor. Udah jadi trainer aja deh. Dan satu bulan itu rata-rata saya kasih training 10 hari, Pak. 10 hari waktu itu. 10 hari. Jadi saya dapat lebih dari 10 kali gaji terakhir saya di Telkom waktu itu. Alhamdulillah. Dan itu kalau bukan jadi dosen, kita tidak bisa seperti itu. Nggak bisa kalau kerja di perusahaan. Nah, dosen banyak waktu, ya. Oke, kita bisa manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Oke, boleh ditiru Bapak, Ibu sekalian, silakan. Oke, jadi sekarang udah berapa tahun ya? 94, jadi berapa? 27 tahun jadi trainer. Alhamdulillah. Oke, sekarang mencerahkan perubahan. Saya diambil dari bukunya itu. Ada flowchart-nya nanti di belakang. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian yang sedang buat skripsi S1 atau S2, bisa jadi bab 3 nih. Jadi teorinya dasar tadi dari BPR, dari Champion Hammer, kemudian ada teorinya value chain, dari competitive advantage punya Porter, ya, generic strategy dan sebagainya, kemudian bolehlah ditambah dengan balance scorecard, ya, yang dulu sebelumnya saya kasih training balance scorecard tambah, kemudian masuk ke ini tahapan-tahapannya. Definisikan proses, apa yang masuk dengan proses, karakteristik proses. Tadi proses saya pakai definisinya Hammer. Proses is structured, terstruktur, terukur ya. Structure, measure, set of activities designed to produce output for a particular customer or market. Itu bisa makan proses. Ya, oke ya. Ada customer, ada internal customer, ada external customer. Customer is the next process. Customer adalah proses berikut. Jadi kalau saya orang logistik, customer saya adalah orang apa? Production. Kalau saya ngurusin bahan baku. Jadi kalau saya ngurusin spare part, customer saya adalah orang maintenance. External customer dan real customer. External customer. Ya, real customer. Walaupun bagaimana, mereka pasti ingin better, faster, cheaper. Semua wataknya customer sama. Gitu. Ingin lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Gitu. Nah, ini input-outputnya. Ya. Ya, ini gambar biasa lah Bapak-Bapak dan Ibu, orang TI. Itu biasa inputnya, prosesnya banyakan. Banyak. Gitu. Ya. Endpoints. Ada beberapa istilah di bukunya re-engineering the organization step by step. Endpoint input atau output sebuah proses. Transformation. Feedback ya. Feedback saluran komunikasi atau evaluasi di mana aktivitas transformasi dimodifikasi, dikoreksi untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Repeatability, dia berulang. Oke, Pak ya. Nah, ini engineering, ini manufacturing, ini kan ngedesain ini. Ya, Bapak sudah paham gitu ya. Nah, oke. Okay. Ya, kemudian nanti saya satu-satu empat kategori endpoint. Input yang berupa material, metode kerja dan apapun yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk atau proses. Produk dari proses. Output adalah produk atau jasa yang dihasilkan oleh proses. Ya. Tadi kalau motor ya hasilnya itu ya Yamaha katakan hasilnya itu. Customer adalah user atau produk atau jasa. Katalis event yang merupakan proses boundary. Ya, kita bahas katalis event. Transformasi, ada physical transformation, perubahan item barang dari bahan baku menjadi tahap berikut. Ya, jadi bahan baku kita punya sayur, daging, wortel dan segala macam itu bahan input kan. Itu diproses, digodok dan segala macam jadi sop keluarnya. Itu namanya physical transformation. Ada locational transformation. Jadi perubahan lokasi materi tanpa mengubah fisik material. Jadi tadi kita beli raw material, beli gula gitu di market, kemudian kita kemas dari satu kuintal itu menjadi sekilo. Nah, kemudian transaksional, modifikasi non tangible items. Jadi kita modifikasi gitu. Oke, nanti kita bahas. Lima kategori feedback. Feedback itu pertama kebutuhan konsumen. Ya.
Nah, kebutuhan konsumen. Kita masih intip, dia maunya apa? Target konsumennya spesifik. Target konsumen spesifik, terjemahan kebutuhan dan ekspektasi konsumen yang dapat diukur secara kuantitatif. Sumber konsumen, mekanisme umpan balik untuk mengukur kepuasan konsumen. Target khusus proses, objektif, goal, dan target yang harus dicapai oleh proses untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Voice of process. Ada voice of process, ada voice of customer, kan? Informasi, performasi, proses sebelum sampai ke customer, kan kita ada mesti dengerin voice of process. Ini quality-nya nggak bagus, gitu ya. Saya pernah diundang oleh sebuah perusahaan dulu ya, zaman Orde Baru, diundang sebuah perusahaan plywood di Sumatera. Plywood di Sumatera, dia plywood yang dipakai buat peti, Pak, peti buat kemasan buat barang-barang yang mau diekspor. Tebal sekali plywoodnya. Bahannya rupanya, saya juga baru lihat, bahannya rupanya kayu gelondongan dari hutan, diangkat pakai rakit, ya, dipotong, aduh. Silindris gitu, masukin ke mesin, dan mesin dia ada disisit gitu ya, sisit, puter, sisit, sehingga jadi lempengan-lempengan tipis kan, kemudian dipres, pakai lem, di ujungnya jadi kotak gitu kan. Nah, saya ngelihat hampir semua apa namanya plywood yang sudah jadi, yang sudah segitu segede triplek gede-gede gitu, itu di finishing, Pak, karena permukaannya nggak rata, ada yang jendul, ada yang dekok gitu ya, karena sudah apa dekok apa ketop dekok gitu ya. Nah, yang itu dikasih dempul, jadi rapi-rapikan di ujung, nah, semuanya begitu, jadi nggak rata, tidak ratanya permukaan. Saya tour dari mulai jalan di pabrik, dari mulai apa si gelondongan itu masuk ke mesin, saya lihat mesin yang buat nyisit, yang spindelnya goyang-goyang. Kalau spindelnya goyang-goyang, berarti si sisitan itu ya, si lempengan-lempengan itu, sisitan itu kan pasti nggak rata kalau goyang-goyang, nggak rata. Kemudian waktu itu diskusi dengan direksinya, saya ngasih training production management di diskusi sama direksinya, saya bilang itu Pak, coba spindel. Jadi saya lihat hampir semua tuh proses finishing mengkonsumsi waktu dan biaya yang banyak sekali, harus semua di finishing. Coba Pak diperbaiki mesin spindel itu supaya dia halus jalannya, gitu ya, tidak kecuk. Saya yakin itu pasti berubah. Wah, mereka bilang bapak ini jenius, katanya baru kesini. Bukan jenius, saya bilang saya orang asing, orang luar. Aneh kalau dia spindel itu goyang-goyang, tapi masih bapak biarkan. Tapi karena bapak sudah sehari-hari di sini, goyang-goyang itu, golek kocok-kocok itu, putaran itu, bapak sudah dianggap biasa. Gitu. Karena seorang luar. Nah itu namanya voice of process. Ya, voice of process. Jadi dari sana udah ketahuan sebetulnya pasti nggak rata gitu. Apa kalau di apa nggak rata, sisitan itu pasti nggak rata, dan di press segimanapun pasti nggak rata. Pasti terakhir butuh finishing touch yang effortnya besar. Oke, itu voice of process, Pak. Kemudian ada repeatability, proses dalam melakukan. Jadi proses namanya proses itu berulang, Pak. Bukan project, kalau project kan cuma sekali, berulang-ulang prosesnya. Dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Oke, jadi Bapak boleh baca di detailnya di buku Reengineering the Organization step by step. Oke. Kemudian characteristic process, ada ownership, ada boundary, ada istilah-istilah. Ada capacity, ada documentation, control point, efficiency, adaptability dan sebagainya. Ada corrective action. Ownership. Proses owner adalah individu atau tim yang bertanggung jawab terhadap hasil, biaya, kualitas, dan jadwal. Ia harus mengelola proses sesuai dengan target dan standar. Ia juga memiliki otoritas untuk merubah proses untuk mempertahankan keluaran yang diinginkan. Jadi setiap bapak mengerjakan sesuatu, melakukan re-engineering, katakan tadi contoh saya re-engineering dari sistem procurement, kan ada ownership-nya. Siapa ownership-nya? User-nya dong. Jadi kita mesti ada stakeholder-nya, kan? Stakeholder-nya. Itu yang harus dipenuhi kebutuhan. Saya bikin balance scorecard di JNE, dari Pertamina, ownership-nya siapa? Ya, direksi. Maunya apa? Ya, saya bikin scorecard di JNE, 4 bulan kali 5 bulan, Pak, bikin scorecard-nya. Sama di Pertamina Transkontinental, Pertamina Perkapalan juga, gitu. Setiap 4 bulan, 5 bulan, gitu. Ya, karena setiap tahapnya saya mesti tanya, ini Pak, betul Pak, Bapak setuju dengan ini? Setiap step by step-nya saya minta konfirmasi dari mereka. Boundaries adalah awal dan akhir sebuah proses. Untuk physical dan locational proses lebih mudah ditentukan.
Nah, transaksional proses lebih sulit untuk buat darisnya. Jadi kalau physical process kan awalnya pada waktu bikin sup ya, kentang, wortel, daging dan segala macam, diproses, digodok, satu jadi apa? Jadi sup gitu kan enak. Kalau physical juga ini dikirim ya. Kalau transaksional. Ya mungkin di ATM gitu transaksional, inputnya apa, outputnya apa. Ya, transaksional. Oke, ya transaksional. Kemudian kapasiti adalah output rate dari sebuah proses. Ada yang disebut dengan design capacity dan effective capacity. Design capacity, katakan kita punya pompa gitu Pak ya. Wah, desainnya katakan 500 liter per detik gitu. Atau 1000 liter per detik gitu. Design capacity, tapi effective capacity-nya pastinya di bawah biasanya efektifnya. Bukan 1000, mungkin cuma 800. Apa faktornya? Banyak faktornya. Mungkin karena fluktuasi dari voltase listrik, kan janjinya 220 tuh listrik itu, tapi kadang-kadang turun sampai 180, gitu kan, berubah. Kadang-kadang naik lebih tinggi, jadi lebih kenceng. Jadi design capacity sama effective capacity, biasanya effective capacity di bawah, design capacity. Ya, oke, okay, ya documentation. Documentation adalah catatan aliansi aliran kerja, workflow dalam sebuah proses, misalnya flowchart. Jadi Bapak, flowchart, Bapak udah ada visio, sebetulnya sekarang mudah, nggak usah. Oh dulu saya pakai mal gitu bikin gitu pakai mal di kertas gambar gitu sekarang udah kampungan gitu sekarang udah pakai visio meja gambar nggak laku sekarang. Documentation adalah catatan aliansi aliran kerja workflow dalam sebuah proses. Jadi dipetakan tadi prosesnya karena tadi proses pengadaan aja dari mulai persiapan apa bisa bikin peta lebih detail mana yang bisa kita potong Oke, mana yang bisa kita sederhana kita analisis mana yang punya value added mana yang tidak punya value added. Kalau punya value added buang aja dari awal dan namanya juga radikal. Ya buang aja dari awal. Kalau nggak perlu dari proses yang banyak tadi katakan di pengadaan aja kan banyak proses tadi yang tadi yang biru tadi pengadaan ini punya BUMN Pak yang pengadaan ini yang biru ini kan banyak tuh ini prosesnya Pak dari sini kayak nggak perlu buang aja udah yang nggak perlu buang aja analisis nggak perlu buang aja katakan tadi udah katakan zoom aja gitu dan sebagainya negosiasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau tidak punya value ini kita buang aja. Oke. Okay. Ya, lanjut ke radikal, ya. Radikal redesign. Kemudian documentation tadi ya. Dokumentasi. Kemudian bisa flowchart, bisa apa? Drawing, control point mengatur kualitas kerja atau memberikan umpan balik. Control point diperlukan untuk mengendalikan variasi proses fisik. Effectiveness mengukur feedback dibandingkan dengan proses goal. Jadi ada istilahnya kalau istilah produksi ada efisiensi, ada effectivity. Efisiensi dikalikan productivity dan effectiveness. Ya, dikalikan biasanya kali gabungkan efektivitas efisiensi dan efektivitas jadi effectiveness istilahnya sekarang. Ya. Oke, kemudian ciri-ciri proses tidak efektif ya customer complain. Komplain gitu. Ngajukan kredit kok lama banget gitu. Kalau tadi untuk pengadaan barang kok sampai 3 bulan gini kita hampir habis barang nih. Spare part-nya saat dibutuhkan nggak ada. Nah, customer complaint. Baik internal atau eksternal. Yang kedua, inkonsistensi kualitas output. Salah satu ciri pabrik yang bagus, industri yang bagus, kalau kualitas output-nya konsisten. Konsisten. Contoh yang paling gampang. Kalau Bapak ke Bandung beli mau pisang molen Kartikasari, enak ngomong makanan nih lagi puasa nih. Kartikasari itu rasanya rasa pisangnya dia tiap potong sama rasanya. Empat manis agak benyek. Tapi kalau Bapak beli pisang goreng di pinggir jalan di Bandung, ada 10 potong 10 rasa, Pak. Ada yang enggak manis, ada yang manis sekali. Karena dia tidak itu cara ciri-cirinya bahwa tidak konsisten. Kekurangtahuan akan kualitas output. Kita nggak tahu tidak adanya corrective action system. Jadi kalau jelek, ya. Jadi makanya tadi sebelum sampai ke voice of customer complain tadi customer complain kan itu kok voice of customer. Kita bisa voice of apa? Processes. Kita lihat tadi seperti di plywood tadi di Sumatera yang saya lihat. Tadi goyang-goyang masa mana mungkin sih si di ujung tidak ada finishing kalau misalnya spindle mesin potongnya mesin sisitnya atau apa istilah namanya mesin yang nyisit gelondongan menjadi lempengan-lempengan apa sisitan-sisitan kayu gitu kalau itu goyang-goyang pasti jelek kurang corrective action
Maka saya gitu senang banget tuh direktur produksi. Jangan-jangan direktur produksinya nggak pernah ke situ, gitu ya. Atau sudah biasa dianggapnya, biasa gitu. Kekurangan perhatian terhadap konsumen, ya kita harus monitoring terus konsumen itu maunya apa. Respon yang sangat lambat terhadap pemecahan masalah. Ya. Ada orang yang lama sekali ngambil keputusan kan. Salah satu tugas pimpinan yang paling utama decision making dong. Kalau misalnya dia lama sekali ngambil keputusan, ya berarti dia nggak. Pak ya, jadi kekurangan perhatian, respon lamban ya. Ya kemudian kemudian efisiensi. Efisiensi adalah ukuran output dibandingkan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ya. Nah, yang namanya sumber daya itu kan biasanya kalau orang teknik industri cuma 5M. Sekarang udah dikritik, masa manusia jadi resources, man, money, material, mesin, method. Itu biasa itu. Ciri-ciri proses di efisien tadi banyaknya offline inspection. Nah, tadi kayak tadi plywood tadi aktivitas yang non value added. Banyak aktivitas-aktivitas non value added. Tapi kalau sudah sering kita lakukan yang non value added rasanya seperti value seperti value-nya value added aja, seperti punya value added aja. Contoh Pak, contoh. Saya tinggal di Bandung Utara nih Pak, di Bandung Utara. Dulu waktu anak-anak saya masih di SD, di SD-nya di Jalan Merdeka atau di Banjarsari sebelahnya Balai Kota. Kalau istri saya berangkat pagi-pagi, jam 6 berangkat gitu. Itu masuk jam 7 sering telat. Sering telat kan, karena di jalan macet dan sebagainya, gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan, untuk berangkat, ibu-ibu berangkat, nah, berangkat ke ngantar anak ke sekolah, gitu, dandan dulu, mandi dulu, dandan dulu, berhias dulu, baru berangkat. Apa coba yang bapak pikirkan? Saya tanya, kalau ke sekolah berhenti nggak? Turun nggak dari mobil? Nggak, masuk tempat parkir balik lagi. Ngapain dandan? Dandan tuh non value added, tidak punya nilai kan. Jadi kalau sudah rutin nggak enak lah kalau keluar rumah tanpa mandi dulu. Sebenarnya nggak usah mandi kan, sebenarnya ibu-ibu berangkat udah aja. Sikat setengah enam bisa berangkat, nggak usah mandi ibu-ibu yang dari Bandung Utara gitu, nggak usah mandi, pakai jaket itu berangkat aja gitu. Nah, berangkat aja anterin anak. Mungkin waktunya lebih baik dipakai yang value added, katakan nyiapkan bekal buat makan siang anak gitu, bukan buat sarapan di rumah kan makan siang anak gitu, kasih bekal gitu. Gitu. Itu yang value added. Yang mandi, dandan, dan segala macam itu non value added. Tapi kalau sudah sering-sering kita lakukan, sepertinya itu bernilai. Contohnya begitulah, contohnya begitu. Karena sudah biasanya berapa atau nggak enak lah keluar nggak mandi, ngapain mandi, ngapain dandan, apa mau rapat di sana gitu? Ya, karena pas sama ibu-ibu kan masa rapat jam 6 pagi. Ya kayak gitu. Jadi banyak yang kita kerjakan yang sebetulnya tidak punya value added, tapi kita karena sudah rutin ya. Ya kita, jadi kita mesti checklist lah, bikin checklist. Checklist apa-apa aja yang punya value added, apa-apa yang tidak punya value added dari semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari di perusahaan ini. Nah, corrective action seperti rework ya, rework tadi ya, yang seperti tadi pabrik plywood yang saya sebut rework ya. Jadi, mesinnya udah keluar, udah tinggal dibawa gitu, tinggal dibawa, dikirim ke truk gitu, dikirim ke truk langsung di pelabuhan, dikirim ke pelabuhan, dikapalkan gitu. Tapi dia rework, amplas gitu, di sisit, di pahat gitu, di apa namanya, pakai yang ngejendul di dorong gitu ya, ya pakai pahat, kemudian yang kena melekuk ke dalam kita pakai apa dempu, dicet dan sebagainya itu reward. Masalah pemasok nih yang sering yang jadi masalah, katakan pemasok kalau pemasok tidak reliable, jadi pemasoknya makanya sertifikasi pemasok ya, saya kebetulan jadi trainer di Bank Indonesia untuk sertifikasi pengadaan. Jadi orang-orang BI yang mau masuk ke procurement itu sertifikasi dari kita. Jadi tingkat menengah ke bawah dan tingkat menengah ke atas. Tingkat menengah ke atas itu dari kasubdit sampai wadir, waktu direktur, asisten direktur. Yang bawahnya kita berikan sertifikasi. Ya. Seleksi pemasok saya kira bukan hal yang gampang. Kalau namanya pemasok kan, kalau pemasok kacau gitu ya, satu komponen kacau ya semua ya. Kalau supply, katakanlah bapak mau dapat order di perusahaan bapak, perusahaan garment, katakan dapat order bikin seragam buat angkatan laut, katakan abu-abu seragamnya gitu ya, angkatan laut bikin seragam abu-abu. Pemasoknya nggak kata orang Betawi kacrut ya.
beda-beda abu-abunya. Nanti kan lucu seragamnya apa angkatan laut beda-beda. Kalau baris kelihatan banget ini abu-abu agak tua, ini abu-abu agak muda. Jadi kan lucu gitu, lucu kan ya. Ya kan masih ditolak sama angkatan laut, gila katanya. Ini pemasok, hati-hati. Hati-hati pemasok gitu ya. Jadi selecting, sourcing, selection dan segala macam. Makanya tahapannya tadi apa dari BUMN tadi tahapannya detail milih pemasok. Tidak gampang. Kalau kami dulu waktu saya jadi konsultan Telkom, kita sertifikasi pemasoknya. Kita sertifikasi pemasok. Oke. Boleh Bapak tidur, kalau belakangnya Bapak nanti ada kerjaan buat jadi konsultan di engineering di proses di perusahaan ini, di perusahaan apa? Di perusahaan logistik di sebuah perusahaan ya, sertifikasi pemasok. Jadi ada apa? Rapor pemasoknya. Rapor. Ada vendor performance. Boleh lah di sharing vendor performance. Nah, kriterianya dulu yang saya pakai dulu waktu saya jadi konsultan mereka. Ya, saya pakai juga buat tempat-tempat lain, buat tempat-tempat lain termasuk Bank Indonesia. Pertama kali kriterianya ini yang responsiveness. Ini Telkom gitu. Dia hanya mau pemasok yang responsif gitu. Kalau diundang tender 10 kali, ya 8 kali lah datang. Gitu ya. Kalau diundang 10 kali cuma datang 2 kali, wah berarti dia udah nggak mau jadi mitra kita. Seperti Bapak punya teman gitu ya, di WA dibaca aja nggak dijawab. Udah 3 hari, 2 minggu nggak dijawab, ah, udah bukan teman kita. Dicek dia masih sehat gitu ya. Di HP-nya aktif, ya dia aktif, tapi nggak jawab-jawab ya kita. Cuma biru aja, ya udah. He's not my friend gitu. Oke, responsif. Jadi enggak harus dia mau vendor yang responsif. Kalau diminta langsung oke. Yang kedua quality. Oke. Yang ketiga price. Itu yang kesepakatan saya sama mereka. Itu keempat delivery. Yang di luar pikiran saya responsiveness itu karena di literatur enggak ada responsiveness. Mereka saya buat responsif. Saya tadinya mau quality, price, delivery. Saya masukkan aspek keuangan tadinya, finance. Rasio-rasio keuangan. Nah, nggak usah Pak katanya. Kalau perusahaan itu sudah sangat responsif, kalau kita minta sangat cepat, kemudian kualitinya bagus, harganya bagus, pengiriman juga tepat waktu, ya biasanya keuangannya bagus. Itu kata dia. Nah, berdasarkan itu, nah, boleh Bapak tiru boleh nih kalau Bapak mau jadi konsultan katakan di logistik tempat lain. Oke ya. Ya, kena vendor performance-nya. Nah, dia bagi. Ini juga re-engineering. Vendor performance-nya. Ya, pertama yang paling bagus itu aktif. Yang A itu aktif. Yang kedua under review. Nah. Yang ketiga suspend. Yang paling jelek blacklist. Blacklist gitu. Jadi saya nggak ngerti yang jelek tuh black aja sebutnya ya, nggak bukan whitelist ya, ini joke jelek tuh yang hitam dia. Nah, jadi berdasarkan ini dinilai performanya seperti apa. Nah, dari responsiveness, quality, price delivery ini aktif. Wah, kalau dia sudah aktif nggak usah lah pakai proses tender kayak gitu, tunjuk aja langsung dia kalau sudah bagus. Kalau under review ada, jadi ada apa namanya treatmentnya masing-masing yang aktif, yang under review, yang blacklist itu beda-beda. Blacklist biasanya 3 tahun dia nggak boleh masuk kita. Suspend apa under review katakan dia pernah punya dosa sedikit-sedikit lah. Ya, misalnya ada yang cacat dan dikembalikan gitu barangnya karena kecelakaan di jalan katakan sebagainya. Jadi treatmentnya dengan vendor performance yang seperti itu treatmentnya juga beda-beda tiap vendor sehingga mempermudah proses yang tadi. Kadang-kadang di pengadaan kita di logistik kita sering-sering tanda kutip blow on gitu kita. Blow on sengaja pura-pura blow on. Ada 10 calon. Saya sudah tahu PT A ini yang paling pasti menang. Tapi saya pura-pura tender. Karena prosedur. Prosedur di perusahaan, SOP di perusahaan. Harus tender kalau nilainya di atas sekian miliar. Pura-pura tender. Padahal wah, ini lagi yang menang. Semua orang tahu kalau dia sudah berpengalaman. Gitu. Kadang-kadang begitu. Kenapa nggak tunjuk langsung aja? Kenapa nggak tunjuk langsung aja? Buang-buang waktu. Tender itu bisa berbulan-bulan. Gitu. 2 bulan katakan begitu. Oke. Itu butuh keberanian dari top management. Ya. Kalau BUMN, saya kira bisa lah kalau pemerintah mungkin
ada perpres. Kalau BUMN kita bisa masih bisa kita perbaiki ya. Sejauh tidak bertentangan sama aturan yang ada. Oke, semua juga begitu ya. Oke, Pak ya, Department of Performance. Adaptability adalah kemampuan proses untuk berubah dan menyesuaikan diri karena perubahan teknologi. Kalau perubahan teknologi, sebetulnya kalau SOP-nya sudah bagus, standard operating procedure sudah bagus, segala macam sudah bagus, buat SOP ya SOP-nya sudah bagus, job description-nya sudah bagus, organisasinya berdasarkan proses. Kalau ada IT kan tinggal implementasi aja, tinggal bikin software aja. Ya mana yang bisa diproses pakai IT, mana yang tidak? Kalau proses-proses semuanya pakai IT, kalau kontrak kan harus tertulis dong. Masa kontrak pakai seperti sertifikat training ini gitu ya, harus tertulis dong, tertulis tanda tangan. Ya, tanda tangannya saya biasanya kalau kontrak saya biasanya persyaratkan kalau kontrak itu tanda tangannya harus nggak boleh hitam warnanya, kuning apa biru gitu ya, atau kalau bank itu merah hijau gitu tanda tangan, jadi kelihatan. Kalau fotokopi beda sama yang asli ya kan, nah, fotokopi beda, jadi kelihatan bahwa ini asli kontraknya. Itu kan biasanya tanda tangan juga biru, jangan hitam. Kalau hitam seperti fotokopi biru atau hijau, orang bank biasanya tanda tangan hijau gitu. Kalau merah seperti marah gitu ya. Kemudian measurement adalah analisis statistikal untuk memandikan aliran kerja dan mengendalikan kualitas. Udah ada ilmunya, quality control kan, statistical process control, ya, phase of the process bisa. Jadi bisa dilihat dari sejak awal. Ya ada di teorinya, kalau di teknik industri nama TQA, total quality management. Jadi semua dilibatkan dalam pengendalian kualitas. Kemudian corrective action adalah hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki variasi alamiah proses. Ya kalau kita ngisi gelas gitu, gelas aqua, botol aqua ya, orang nyebutnya aqua walaupun dia mereknya Amidis gitu. Aqua lucu. Sama Infocus juga orang nyebutnya Infocus waktu dia HP, Canon, Infocus gitu ya. Katakan 1 liter kan naik turun, tidak pas 1 liter kan ada variasi alamiah. Namanya ilmunya quality control, apa sudah paham. Sudah. Penilaian kualitas statistik. Kemudian tahapan misalnya ini. Nah, ini tahapan-tahapannya nih terakhir yang saya sampaikan tahap-tahapannya ini. Saya ambil dari buku Bapak, bisa buku The Engineering the Organization step by step, bisa dilihat ada formatnya di sana bagaimana ini mengidentifikasi current business process, penentuan role lingkup proses mapping project, petakan dan analisis proses, buat proses ideal, uji proses yang baru dan implementasi proses baru. Nah, slide saya terakhir. Begini. Identify the current business process, nanti di bukunya si apa Jeffrey itu dirinci apa-apa aja. Ini 101, 102 ada kotak-kotak lebih detail. Ini 20, 21, 22 detail sampai ini. Ini primary flow ini. Jadi Bapak silakan cari e-book-nya. Biasanya setelah ini biasanya rame-rame cari e-book, nanti e-book-nya di-sharing di apa? Di WA group gitu ya. The Engineering, The Organization, Step by Step, satu lagi CP dan Hammer, satu lagi Commercial Advantage punya Porter. Satu lagi boleh, Balance Scorecard punya Kaplan dan Norton sebagai penunjang ya, penunjang. Itu barangkali karena waktunya pendek, jadi kalau waktunya satu hari atau kemarin sama Pama Persada dua hari gitu, saya satu-satu dan ada format-format gitu. Nggak mungkin saya bahas dalam waktu yang pendek ini. Oke, kemarin saya in-house, nanti akhir bulan ini katanya batch kedua gitu. Nah, gitu. Nanti ada workshop-nya gitu, ada workshop-nya. Jadi ada format-format saya bisa Bapak ambil dari buku Reengineering the Organization Step by Step. Ini buku lama, bagus banget. Tahun 2000-an sekian lah. Oke, tapi lebih baru daripada si Cempi. Dia ide-idenya dari Cempi dan Hammer. Itu yang saya lihat sangat-sangat praktikal gitu, praktikal dibandingkan buku-buku lain kadang-kadang tebel, tidak praktikal gitu ya. Oke, itu habis Pak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya yang sedang bikin skripsi S1 dan S2 BPR, ya itu aja saya bilang buku-bukunya. Terus flowchart-nya diambil dari flowchart ini. Detailnya ada di buku tadi, di buku apa? Reengineering the Organization, step by step. Kalau CMP itu The Engineering, The Corporation judulnya. Oke.
Silakan Bapak, barangkali ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Ada sekitar 6 pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Di chatting, Pak, ya. Ya, ya Bu Irma. Silakan, Bu, kalau mau langsung, Bu. Ya, langsung, Pak, Bu. Saya, ya. Mangga, Ibu, silakan. Silakan, Ibu. Silakan. Mungkin saya bacakanlah. Ya. Assalamualaikum Pak Asep, izin bertanya untuk analisis manajemen berdasarkan proses, apakah kita bisa gabungkan dengan beberapa metode lainnya seperti diagram tulang ikan, SWOT, dan lain-lain, Pak? Oke, okay. Wah, super nih pertanyaannya. Ya, oke. Okay. Ya, jadi ini. Format ini bukan kita ambil dari buku ya, bukan kita ambil dari buku, ini dari pengalaman kita sama teman-teman menganalisis proses sebuah ini. Analisis proses berbasis aktivitas gitu ya. Boleh digabungkan. Gabungkan. Tapi ini kan lebih boleh digabungkan dari SWOT kan kelihatan kok kegiatan kelemahan-kelemahannya dan segala macam bisa. Kemudian dari tulang ikan juga. Tapi format yang dibutuhkan di sini ini. Jadi kegiatan utama tuh apa aja masalah yang dihadapi. Nah, itu tentu harus brainstorming, Bapak harus wawancara orang-orang yang ada di situ. Kemudian dampaknya masalah itu apa, konsekuensi apa. Dari sini kita bisa petakan masalahnya. Kemudian di kegiatan penunjang. Boleh. Jadi sebetulnya alat-alatnya bisa. Bisa terkawinkan dengan yang lain. Ini kan kualitatif ya, kualitatif. Silakan. Jadi tadi katakan aktivitas utama, katakan dari contoh dari ini punya, ya sebut aja ini saya lihat dari sebuah BUMN persiapan. Utama kan, ini kan utama nih, yang penunjangnya ada. Kan. Ini utama nih, value chain yang utama. Di persiapan buat pengadaan apa aja masalahnya. Kemudian dampak dari koordinasi, katakan tadi, sulitan menentukan harga barang. Estimasi harga barang. Atau namanya owner's estimate atau HPS. Kesulitan menentukan HPS-nya. Udah, kalau spek dan segala macam orang teknik, jumlah segala macam orang engineering bisa tahu kalau harganya berapa. Nah, kemudian pada waktu pengumuman mengundang pendaftaran, menentukan vendor mana yang harus diundang gitu kan. Dan sebagainya. Ya. Tentu kalau untuk ini untuk persiapan berarti Bapak harus punya database harga dong. Database harga, dasarnya apa? Katakan harga itu. Sebagian besar perusahaan BUMN lah terutama atau swasta menentukan harga itu harga beli katakan perakiraan harga beli atau owner estimate hanya berdasarkan kontrak masa lalu. Oh ini dulu harganya berapa? 10 juta. Sekarang inflasi berapa? 10%. Oh jadi 11 lah. Berapa maksimum harganya? Ya 11 juta tambah 10% naikin. Berapa harga minimumnya? Ya 11 juta dikurangi 10% gitu. Itu jadi seperti itu ya. Jadi boleh digabung. Ya. Jadi apa namanya di tiap-tiap proses bisa ibu masukkan ke sini. Ini format yang kita dari pengalaman jadi konsultan gitu. Ya kalau sekarang saya udah nggak tertarik juga dengan kegiatan-kegiatan konsultasi capek minta waktu Pak Doso ya mungkin sudah umur segini gitu pasti ya, saya bisa training aja kalau minta waktu habis-habisan. Betul Pak, iya. Capek. Ya memang uangnya besar cuma capeknya. Capeknya. Kalau unit training, kalau mau saya paling-paling, udah pendampingan aja. Bapak yang ngerjain, tim Bapak saya yang dampingi. Gitu ya. Iya, kita juga sedikit tim. Ya. Capek mungkin. Sosial saya sama Pak Doso juga sama. Mungkin, wah capek. Bisa begadang gitu. Udah. Oke, itu masa lalu lah. Tapi itu jadi pengkayaan pengalaman kalau usia seperti Bapak-Bapak, saya kira saya taksir masih muda-muda ya. Masih muda-muda ya. Konsultasi. Jadi kalau kita jadi dosen, katakan kalau kita nggak punya pengalaman konsultasi, wah rugi dong. Kita nggak. Nanti ilustrasi ke mahasiswa aja nggak kering gitu, cuma dari textbook doang. Ya textbook Amerika gitu ya. Di sini beda. Ya kalau punya pengalaman konsultasi kan tahu medan seperti apa. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ada lagi Pak? Ada lagi barangkali? Iya. Dari Ari Universitas Trisakti. Ya. Bagaimana cara mensukseskan implementasi BPR di industri jasa?
khususnya pada aktivitas yang dilakukan SDM. Karena seperti yang didefinisikan tadi, bahwa setiap inisiasi baru menghasilkan masalah baru. Boleh Pak, ulang Pak, mana? Jadi bagaimana cara mensukseskan implementasi BPR di industri jasa? Ya. Khususnya pada aktivitas yang dilakukan SDM. Karena seperti yang didefinisikan tadi, bahwa setiap inisiasi baru menghasilkan masalah baru. Oke, jadi memang jadi kalau yang saya alami waktu perusahaan jasa seperti Telkom kan perusahaan jasa ya, jadi mereka bikin tim tiap daerah bikin tim, kemudian dikumpulkan di Bandung, kita training, dikasih format-format bagaimana menganalisis ya, termasuk format ini yang manajemen berbasis aktivitas menganalisis prosesnya. Kemudian mereka suruh melakukan re-engineering seperti bottom up. Jadi di daerah melakukan engineering, kemudian kita bikin workshop di pusat, kumpulin. Nah, jadi nanti mana yang tabrakan, mana yang apa bisa kita ini. Jadi tidak hanya di tingkat divisi regional, tingkat data, tapi di masing-masing unitnya dibikin unit-unit untuk melakukan BPR, business process. Dan tentu kalau misalnya itu di waktu itu apa namanya? Mereka menjadi pendampingan, mendampingi mereka. Alasannya kenapa pendampingan yang kita pilih bukan dikontrakan turnkey ke kita melakukan BPR katakan di Jakarta gitu ya, yang paling gede Jakarta. Karena dengan dilakukan oleh mereka sendiri kan mereka lebih paham dan itu mereka merasa kepemilikannya juga tinggi terhadap proses yang dia kerjakan sendiri. Tentu setelah satu proses di ini biasanya akan timbul masalah baru Bu. Akan timbul masalah baru. Biasa begitu. Jadi kalau masalah baru. Ya. Jadi saya pernah baca buku ya bagaimana mengintip masalah baru yang kira-kira bakal terjadi gitu. Masalah baru. Jadi biasanya selesai satu kerjaan timbul masalah baru. Nah, Ibu dari Trisakti, saya ada buku saya lupa namanya dulu pengarangnya Sapa Dapa. Jadi kalau ada masalah problem solving yang pertama adalah SA situation analysis. Nah, dijelaskan apa? Situation analysis. Situation analysis. Lihat lingkungan, stakeholder dari proses apa tadi? Katakan procurement tadi ya. Ya saya tentukan logistik, siapa stakeholder-nya? Ini maunya apa? Kita petakan stakeholder kita. Siapa stakeholder-nya kalau kita ngurusin procurement di pabrik ya? Ya manajemen, kalau kita ngurusin raw material ya orang production, kalau kita ngurusin spare part ya orang maintenance, orang finance. Kita udah deal sama vendor, kalau finance bayarnya telat, udah jadi seminggu masih bayar. Taunya si finance bayar 3 bulan kan ngamuk si vendornya sama kita. Ya, kita lihat petanya. Kita petakan si stakeholder itu, kita mapping powernya berdasarkan interestnya. Kemudian yang kedua problem analysis. Problems analysis. Masalahnya apa? Kalau di internal perusahaan masalahnya apa? Masalah biasanya di fungsinya kan masalah marketing kah, masalah operation kah, masalah SDM kah, masalah keuangan kah. Oke, kemudian lakukan problem analysis, decision analysis. Keputusan marketing mesti diapain, prosesnya diperbaiki, kemudian disinasi siapa ada, kemudian PPA potential problem analysis. Problem, jadi ini saya lupa bung kenangan siapa problem analysis. Nah, banyak bapak dari ibu dari dosen cari bukunya apa ya, saya lupa judulnya. Pengarangnya. Jadi potensial problem analisis antisipasi terhadap masalah baru yang bakal timbul setelah diambil keputusan. Tadi BNI melakukan merubah peran dari kepala cabang untuk analisis kredit dengan tadinya kepala cabang itu punya kewenangan, kemudian tiap cabang itu punya analis kredit. Dan analis kredit itu ada multitasking, kadang-kadang dia analisis kredit buat
investasi, kadang-kadang ngasih kredit buat analisis kredit buat konsumen, kadang-kadang dengan analisis kredit buat migas, buat oil and gas, kadang-kadang analisis kredit buat pabrik garment dan sebagainya, kadang-kadang buat kontraktor. Tentu biasanya di bank itu ada spesialis-spesialis, Bu. Kalau misalnya spesialis minyak and gas, oil and gas, spesialis buat construction, spesialis buat KPR, ada spesialis-spesialis yang dia dari muda dibina di situ. Maka dengan ditarik ke pusat sangat efisien. Dan dengan dukungan IT seperti sekarang. Jadi di cabang Bandung tinggal IT aja datanya, shock, di pusat dianalisis. Oh, ini masalahnya apa? Oh, ini buat pabrik tekstil, katakan. Pabrik garment. Tekstil sama garment juga karakteristiknya pasti beda. Ini tekstil. Nah, ini jagonya tekstil. Ini garment, jagonya garment. Ini katakan oil and gas, jagonya oil and gas. Jadi dipegang oleh orang yang ahlinya. Sehingga keputusan bisa buat dengan lebih baik. Tapi ada potensial problem. Jadi ada kelebihan orang di cabang-cabang itu. Kemungkinan penganggurannya dan segala macam. Sehingga pasti dapat protes dari karyawan dan serikat pekerja dan sebagainya. Nah itu kan sekitar antisipasi. Kalau kita nggak memperbaiki suatu proses, nah, siapa dapat ya? Boleh ini jadi outline kita, Bu. Ibu katakan siapa dapat. Situation analysis tadi apa, SWOT boleh dipakai. Problem analysis boleh dari garam tulang ikan boleh. Pakai tabel yang saya berikan tadi boleh. Decision analysis. Kemudian tadi boleh, kemudian dapat tadi boleh, kemudian pakai diagram tulang ikan boleh, kemudian potensial problem analysis. Ini kira-kira jadi outline lah problem solving kita lah terhadap masalah yang kita hadapi. Itulah pengalaman ya, nggak ada ilmunya sebetulnya, cuma satu buku itu aja. Siapa dapat? Saya lupa pengarangnya. Coba boleh cari dari internet siapa dapat judulnya. Gitu. Oke. Ada lagi Pak, pertanyaan Pak? Ya silakan Bapak, silakan. Dari Pak Firdaus, kapan waktu yang tepat untuk melakukan BPR? Berapa lama BPR dapat diterapkan berjalan normal? Dengan diterapkan BPR pasti akan adanya outsourcing. Ya. Bagaimana menghadapi tantangan layout beberapa karyawan di tingkat hierarki? Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan BPR? Berapa lama bisa normal? Betul. Apakah ada outsourcing? Bagaimana menghadapi tantangan layout di tingkat hierarki? Demikian Pak Asep. Betul. Jadi ya kayak tadi, kayak di Bank Mandiri tadi ya, Bank BNI tadi ya, yang saya lihat ya. Ya sebetulnya yang memicunya ya customer, Pak. Customer. Jadi customer, jadi banyak komplain dari customer. Katakan tadi ciri-ciri proses, banyak proses kita yang ngaco gitu, banyak komplain dari customer. Kenapa proses kredit aja lama gitu ya? Karena si ini dasarnya BPR adalah proses focus, customer focus. Jadi banyak keluhan-keluhan dari customer yang menandakan bahwa proses-proses bisnis di kita kurang bagus, kemudian baik customer eksternal atau customer intern. Kalau di pabrik mungkin banyak numpuk stok gitu ya, stoknya banyak, tapi kalau kita butuh barang, barangnya nggak ada gitu. Jadi numpuk barang-barang yang tidak diperlukan. Kita bisa ukur seperti itu. Yang kedua, berapa lama bisa normal? Jadi bergantung, Pak, bergantung. Kalau perusahaan gede biasanya lama sih ya, lama. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar mungkin 3 bulan, 4 bulan bisa, Pak. Bisa. Jadi saya yang melakukan re-engineering proses pengadaan di Telkom, kemudian saya tidak sampai ke bikin IT-nya waktu itu untuk proses perencanaan pengadaannya. Kita ngedesainnya sekitar 4 bulan lah, jadi setelah itu implementasinya mungkin setahun sudah mulai running. Dan akhirnya sebagai akibatnya tadi gudang menjadi hilang. Tapi untuk sampai gudang itu menjadi zero warehouse, kan prosesnya akan agak panjang. Kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi dengan gudang menjadi kosong ya. Tadinya gudang di Jakarta di Kelapa Gading tuh, Pak. Bu, kalau ibu di Kelapa Gading Boulevard dulu, sebelahnya Goro itu dulu gudang kita, Bu. Atau berapa hektar itu gudang kita, terus berpas begitu gerbang masuk sebelah kiri tuh sekarang udah dijual tuh sama Telkom, udah enggak dibangun sama Telkom. Saya enggak tahu, saya udah lama enggak ke sana, udah enggak ada tuh gudang-gudang yang lain di tiap provinsi juga di
dihapus dengan melakukan setelah melakukan re-engineering pengadaan. Dan sampai bisa dihapus gitu, kalau mereka saya lihat panjang waktunya. Panjang, perusahaan segede gitu. Ya mungkin sistemnya kita desain hanya waktu pendek, tapi implementasinya kan step by step, panjang gitu. Nanti di dalam ininya mungkin, ya, sampai sekarang akibatnya ya semua kantor teleponnya nggak punya gudang sekarang. Di Gambir, ibu bisa lihat, dulu di Gambir itu ada gudang gede, sekarang nggak ada. Masuk kantor telepon Gambir aja, dulu sesak, sekelilingnya ada kabel, ada pipa gitu, tiang telepon, sekarang nggak ada. Nah, oke, jadi tentu implementasinya panjang. Kalau konsepnya saya kira desainnya mungkin 4 bulan. Yang kita bikin dulu 4 bulan buat pengadaan, buat apa? Sistem pengadaan 4 bulan. Saya bikin sistem rekayasa ulang sistem proses bisnis pengadaan, kemudian saya bikin database vendor sama database harga. Waktu itu 4 bulan kita selesaikan. Oke, itu barangkali silakan barangkali ada Bapak yang. Ya, Pak. Ya. Kemudian kalau diterapkan BPR pasti akan ada outsourcing. Nah, oke. Okay. Oke, saya janji ada outsourcing gitu, outsourcing ya. Tadi kayak tadi di Bank Mandiri kan outsourcing ya, outsourcing. Buat ATM ya, ATM outsourcing. Outsourcing. Jadi ada outsourcing management, bagaimana kriterianya memilih outsourcing gitu, Pak, outsourcing. Oke, okay. Nanti saya tambah deh nanti ke saya email ke Pak Dos ke PII ke EPK TMI bagaimana kriteria outsourcing management. Orang selama ini berpikir outsourcing itu hanya orang, Pak, hanya SDM. Padahal tadi ATM di listing aja sebetulnya udah outsourcing. Kalau dia beli ATM itu dia beli Bank Mandiri itu pakai capex. Capex pasti jadi fixed asset. Pakai fixed asset pasti menurunkan ROA. Tapi kalau di listing tidak. Mobil aja, mobil kalau Bank Mandiri beli mobil 400 juta, katakan BNI beli mobil 400 juta, katakan Innova buat operasional, atau 300 juta, katakan Avanza buat di Jakarta. Kalau 1, kalau 100, itu nambah ini. Tapi kalau, dan sekaligus, kalau ke 100, kita keluar 300 juta kali 100 biji, berapa miliar gitu, pertambahan asetnya. Tapi kalau kita sewa, pakai OPEX, ke pengeluarannya dikit-dikit, sebulan mungkin 8 juta, kali 100 biji 800 juta ya. Dikit-dikit. Dan itu pakai anggaran OPEX tidak menambah ini. Jadi nanti saya tambahkan bagaimana management outsourcing management kalau proses-proses itu harus dilakukan kriteria apa-apa saja yang biasa dilakukan outsourcing adalah yang supporting. Tapi jangan lupa ATM tadinya kegiatan utama sekarang pindah ke supporting buat Bank Mandiri gitu. Buat Bank Mandiri. Saya kira dia pindah ke supporting. Nah, jadi biasanya mulai melakukan outsourcing dari pertama dari fokus organisasi. Tadi kalau PLN ya, PLN tadi outsourcing apa? Pembangkitan. Jadi PLN juga kalau kita kata contoh tadi ya. Listrik ya, kelistrikan ya. Kelistrikan nasional. Sebentar. Nyumpet ya. Kalau cari ngumpet file ya. Kelistrikan nasional. Coba kalau Ibu lihat, yang mana di outsourcing sama dia? Pembangkitan. PLN nggak punya pembangkit sekarang. Bikin anak perusahaan namanya PJB sama Indonesia Power. Di Python itu hanya ada PJB sama banyak perusahaan asing. Ada YTL punya Malaysia, ada Ipmomi punya Swedia, ada macam-macam di Python. Jadi yang dia sekarang fokusnya dari mulai transmisi sampai ke ujung. Nah, jadi ini, jadi kalau dulu waktu saya kasih training di perusahaan yang lain, perusahaan in-house, kenapa ya pembangkitan yang malah di outsourcing? Oh, itu pertimbangan manajemen dia. Gitu. Itu pertimbangan manajemen. Jadi, nah, yang ini diserahkan. Jadi sekarang PLN di dalam transmisi sampai ini lebih banyak ini pembangkitan diserahkan ke anak perusahaan atau diserahkan ke perusahaan lain. Oke, nanti mana-mana yang ini contoh yang outsourcing management nanti saya tambah deh materi nanti malam saya kirim ke itu deh ke Pak LPK TMI ke Pak Catur ke Pak Doso deh saya kirim nanti malam apa contohnya kira-kira apa aja gitu yang biasa di outsourcing yang biasa di outsourcing ya penunjang dulu yang utama kenapa yang utama di outsourcing ini yang memang kita nah apa pertimbangannya tadi ya kalau perusahaan minyak kan semakin lama semakin fokus tadi saya katakan yang tadi perusahaan minyak. Tadinya semuanya sekarang cuma exploration aja kan akhirnya makin banyak outsourcingnya karena perusahaan semakin lama semakin fokus gitu itu aja mungkin itu saja
Silakan. Ada lagi, Pak? Ada lagi, silakan. Bagaimana menghadapi tantangan layoff beberapa karyawan di tingkat hierarki? Layoff ya, ya di PHK gitu ya. Itu layout, Pak, layout. Layout ya. Tuh layout tuh itu, Pak, layout. Layoff mungkin, Pak. Kalau layout. Karyawan. Oh. Layoff tuh kayak PHK. Mungkin, Pak, ya. Betul, mungkin, Pak. Betul itu. Makanya sebelum itu Ibu, Bapak dan Ibu mesti petakan dulu stakeholder mapping kita. Kita petakan stakeholder kita. Nah, stakeholder kita. Ada stakeholder itu siapa yang bakal menentang ini. Kalau seperti BNI tadi kelihatannya mulus-mulus gitu ya, mulus-mulus. Karena kan enggak ada gejolak kan waktu itu kan kita tahun 2008 gitu melakukan perbaikan proses itu kan pasti banyak yang dari cabang itu tadinya cabang mungkin 50 orang atau 100 orang, 50 orang sekarang tinggal 10 orang mungkin pasti kan kemanain mereka mungkin dipindahkan atau dipindahkan ke tempat lain mungkin atau kalau di perusahaan di tempat saya bekerja di Telkom dulu dilakukan re-engineering gede-gedean rubah visi misi Bu. Dulu kan kita punya direktorat pembangunan, jadi kita membangun sendiri. Jadi kontraktor kita jahit sendiri, kita bikin saya dulu pasukan jaringan kabel, Pak, masa kabel di Jakarta itu. Ya, tapi nggak terlibat sama yang pencurian kabel itu ya apa? Banjir gara-gara kabel. Kulit-kulit kabel itu. Yang di Jakarta itu kita bikin kabel-kabel, saya bikin kabel jaringan kabel. Itu masih koper, masih tembaga waktu itu. Kita kerjain, setelah jadi kita serahkan ke operation. Datang di rut baru mantan orang IBM. Kata beliau, ya kita mau jadi operator atau mau jadi kontraktor gitu. Kontraktor telekomunikasi atau operator telekomunikasi hanya berubah. Nah, kita jadi operator. Maka direktur pembangunan dibubarin, Pak. Dibubarkan. Kalau sebetulnya dari engineering gede-gedean itu visi-misinya berubah. Direktur pembangunan dibubarkan. Direkturnya dibubarkan. Wah, sekarang orang-orang itu mau kemana gitu. Saat itu di proyek. Saya dipindahkan ke logistik, Pak. Ke logistik yang lain yang... Karena masa kerja saya waktu itu masih di bawah 10 tahun. Kalau di atas 25 tahun, mungkin saya keluar. Saya minta. Karena di atas 25 tahun, nah di atas itu dia kasih pesangon lah. Yang mau berhenti silakan, yang tidak, yang boleh teruskan silakan. Ya, jadi itu kearifan lah udah gitu ya, udah begitu. Karena ini pasti dampaknya juga salah satunya adalah layoff karyawan. Ya, jadi kalau itu waktu saya Telkom ya ditawain, Bapak mau dipindahkan ke logistik siap, saya bilang. Siap. Kemudian saya jadi di procurement di logistik. Kemudian yang lain ya karena waktu kalau pensiun dini saya lihat tabelnya masih kecil tabel saya waktu itu baru kurang dari 10 tahun saya bilang ini tabel pesangonnya kecil kalau yang udah 25 tahun full Pak full seperti sudah tamat gitu ya udah tamat 25 tahun ke atas. Ya, saya enggak mau berhenti terus. Akhirnya berhenti juga gitu. Usia 38. Oke, Bapak Doso barangkali ada pertanyaan. Oke, Pak. Ya. Mohon judul buku yang dikarang oleh Hammer dan Kempi tadi apa, Pak? BPR atau apa? Re-engineering the Corporation kalau judulnya. Oke. Okay. Corporation. Ya. Satu lagi Jerry siapa tuh? Jerry apa itu namanya? Re-engineering the Organization step by step. Gitu. Jadi engineering the corporation, Hammer, BPR itu ya, business process engineering. Yang keduanya di engineering the organization, step by step. Saya lupa Jerry siapa pengarangnya gitu. Bukunya sama-sama tipis. Kemudian satu lagi yang saya pakai ada bukunya Porter, Competitive Advantage. Competitive Advantage. Jadi ada value chain, ada macam-macam lah. Ya, tadi macam generic strategy tadi itu saya ambil dari itu. Kalau tabel tadi itu hasil kreativitas teman-teman saya aja. Waktu di konsultan, kita mau analisis itu yang kita pakai tabel tadi analisis manajemen berbasis aktivitas itu dari diskusi sama teman-teman itu. Oke, dan saya lihat kalau ada banyak buku re-engineering itu bukunya tebal, cuma ceritanya banyak banget gitu ya. Tapi yang si step by step yang dari Jerry siapa itu, Bapak bisa cari di internet tadi saya lihat tadi ada 180 halaman re-engineering the organization step by step guide gitu. Itu dia. Ringkas gitu dan teknis betul. Engineer kayak orang TI kayaknya tuh si Jerry itu kayak orang TI. Orang TI kan biasa sering gambar, sering tabel. Gak mau sering ngomong banyak-banyak gitu. Oke, itu Pak Doso. Berkali silakan masuk. Lagi, Pak. Apakah metode re-engineering ini serupa dengan value stream mapping tools pada Lean?
stepnya mirip, yaitu membuat current map. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menjadi future map. Ya, ya. Value stream mapping tools. Ya, mirip Pak, itu pengembangannya kelihatannya, ya. Ya, pengembangannya kelihatannya. Sekarang berkembang Pak, di kalau di teknik industri sudah jadi mata kuliah itu rekayasa proses bisnis ya. Rekayasa proses bisnis. Oke, jadi kemudian saya lihat chatting ada banyak pernah ada yang pernah ketemu sama saya di Sorowako, Pak. Sorowako ya, Pak. Inco di Vale, ya. Di Vale. Pernah ketemu, Pak, ya. Pernah ketemu dikasih training project management di sana sama yang saya. Yang pertama, ya. Iya. Enggak, saya pernah ngasih training project management di sana, Pak. Pernah ngasih training project management di Sorowako. Iya, jadi ini nomor beliau nanya nomor saya, silakan aja. Nanti di grup lah, di grup itu bisa saya sharing Pak di grup. Ya, terima kasih banyak Pak Asep. Pak siapa Pak? Pak dulu pernah ketemu di Sorowako sama saya, Pak? Oh iya, Pak. Oh, lama sekali Pak Asep. Lama sekali ketemu di Sorowako dulu. Jadi saya training project management pertama kali itu dengan Pak Asep. Jadi siapa saya, Pak? Kangen juga saya enggak pernah lama enggak dulu. Pamut main masih di pensiun dulu Pamut main. Pamut main, Pak. Iya, Pak Umut Main masih ada. Salam tuh. Ya, dulu hostnya Pak Umut Main. Oh, gitu ya. Ini. Iya. Jelas senang lihat Pak Asep ini sehat-sehat rupanya sekarang, Pak ya. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi ini boleh ini HP saya. Oh, Pak Umut Main masih ada ya yang lain. Masih ada, Pak, masih ada. Insyaallah. Pak, siapa yang procurement tuh, Pak? Aduh, Pak siapa tuh? Ya dulu dia sekarang jadi GM di procurement. Procurement sekarang itu Ibu Ramlia sekarang. Ibu Ramlia juga kenal, saya ketemu. Iya. Ya, itu host saya juga yang ngasih fasilitas segala macam buat Ibu Ramlia tuh ngasih. Iya. Oke. Ya, Pak. Salam. Saya sebulan setengah di sana, Pak. Dua kali saya ke sana sebulan setengah. Oh iya. Iyalah. Andi Erwin, Pak. Saya sekarang di ini, Pak. Di Jepang, Pak. Sekarang kebetulan lanjut studi juga. Oh, ambil S3, Pak. Ambil S3. Alhamdulillah, Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Selamat aja, Pak. Selamat sukses, ya. Pak. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi paling jauh dari Jepang ya. Bapak di Jepang. Yang paling jauh bukan dari Aceh dan Jepang, rupanya dari Aceh dan ini. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan selama 3 jam ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat. Itu aja mungkin tadi berkembang bukunya dari sekarang itu kan si itu udah lama sekali si Hammer sama itu sama Jerry sekarang berkembang banyak bukunya banyak dari Bapak bisa pakai juga literatur yang baru itu ya. Tapi yang intinya awalnya dari situ yang saya pakai. Itu Pak Doso barangkali ada yang mau disampaikan. Ada pertanyaan satu lagi gimana Pak? Boleh Bapak. Pada PPR ini bagaimana cara menerapkan value yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bagaimana cara menurunkan value tersebut ke visi? Dari visi ya. Iya. Ya, sebenarnya visi dan jadi awal. Kalau misalnya Bapak Bapak ya mungkin ya dari awal. Ibu bisa baca bukunya Balance Scorecard dari Kaplan dan Norton. Nah, jadi ada visi itu cita-cita perusahaan, misi itu bisnis apa. Kemudian dari misi kita bikin strategi dan ada value proposition. Jadi nilai apa yang kita tawarkan ke mereka? Value proposition. Ya. Ibu bisa baca bukunya Kaplan sama Norton. Balance Scorecard diterjemahkan bagus sekali dalam bahasa Indonesia yang saya lihat terjemahannya ya saya lihat paling bagus tuh punya Salemba 4. Jadi banyak yang bikin terjemahkan gitu tapi yang saya lihat enak dibacanya gitu ya yang menerjemahkannya memang orang manajemen itu Salemba 4. Jadi covernya biru, tulisannya emas. Balance Scorecard. E-book-nya ada di grup Balance Scorecard yang dulu yang Pak Doso dulu sudah ada di sharing itu. Bisa sharing juga di situ yang aslinya naskah aslinya tapi terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu jadi Kaplan sama Norton jadi value proposition yang kita tawarkan
Nah, yang saya janji tadi mudah-mudahan jangan lupa ya, outsourcing management. Contohnya outsourcing management apa-apa aja. Oke, dan bagaimana menyeleksi si outsourcing. Kalau misalnya PLN pembangkitan itu di outsourcing ke orang lain, taunya orang lainnya kacrut sih suppliernya. Kan kacau, kan so kacau, kan nggak ada listrik nanti putus-putus misalnya. Jadi kan harus menyeleksi itu kan harus bagus banget, harus harus hati-hati menyeleksi siapa yang bisa membuat apa power plant di pembangkitan dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Sekali rupanya paling jauh pada saya dari di Jepang, Pak Andi tadi. Di Jepang, banyak kata ketemu waktu project management. Saya sama Pak Bram pada saat dulu ke sana. Oh, nah, luar biasa. Sebulan setengah. Wah, mungkin 10 tahun lalu lebih deh ke sana deh. Waduh. Kemudian sebulan setengah diundang lagi 3 tahun berikut, sebulan setengah juga di sana. Sebulan setengah juga mentraining hampir 15 kelas, Pak, gitu di sana di Sorowako. Oke, itu Bapak barangkali ada pasti ada pertanyaan pada saat itu. Oh, sudah jam 4 ya. Ya. Jadi kalau di Makassar tinggal 1 jam lagi. Di Jepang kan dari tadi bukanya ya. Di Jepang. Oke, Bapak, Ibu, saya kira pada saat mungkin ada yang mau sampaikan. Silakan. Baik, Bapak, Ibu, sebelum ini kita akan foto bersama dulu. Foto bersama, Bapak, Ibu. Saya stop share ya. Oh, stop share. Iya. Foto bersama. Baik, mohon dibuka videonya, kita akan foto bersama. Ada 5 halaman. Iya, 5 halaman. Oh, 5 halaman. Eh, 1 halaman 20 kan. Iya. Iya. Kita akan foto. Baik, 1, 2, 3 senyum. Senyum ya. Halaman kedua. Dibuka video, senyum 1, 2, 3. Aduh, cakep sekali. Masih muda-muda nih, Pak. Halaman ketiga. Muda. Dibuka video, senyum. Ya, cakep sekali. Halaman keempat. Dibuka video, ya. Mantap. Mantap, Pak. Fresh ya. Mudah-mudahan semua halaman kelima ya. Terakhir ya. Kelima, buka ya. Video. Wah, cakep-cakep ini. Cakep. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Asep ini. Jadi Pak Asep, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Asep di sore hari ini. Dari panitia secara simbolik menyampaikan piagam penghargaan untuk Pak Asep. Terima kasih Pak Doso, ya, terima kasih. Semoga lain kali ada kesempatan lagi kita berbincang-bincang. Bapak Ibu, waktu juga yang membatasin kita karena di waktu Indonesia bagian timur sudah berbuka puasa. Ya, berbuka puasa. Karena waktulah kita harus mengakhiri Zoom ini. Namun demikian, informasi masih bisa terus berlangsung di WA Group, Bapak-Ibu. Di WA Group, informasi apapun, komplain-komplain apapun, permintaan apapun masih bisa di masih hidup, masih berlangsung terus WA Group, tidak akan dimatikan. Ya. Baik, akhir kata, kalau ada yang salah-salah, mohon maaf. Itu datangnya dari kita. Kalau ada yang benar-benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Bapak Ibu dari Jepang, dari Medan, Pak. Medan, dari Aceh. Dari Aceh. Dari mana lagi ini? Terima dari kasih. Seluruh penjuru. Dari Padang. Dari Padang. Padang. Padang juga Pak Asep. Wah, ya, iya, Pak Insanul. Pak Insanul. Pak Insanul, iya. Kangen saya ke Padang, Pak. Di pantai Padang masih banyak yang jual udang goreng, Pak. Wah, nanti Pak Asep ke Padang ya, kita ke undang ya. Saya dulu alergi kalau makan udang, Pak. Pas ke Padang lihat ada udang goreng pinggir jalan, pinggir pantai. Bismillah saya makan tahu enggak Pak, enggak sampai sekarang sembuh enggak tahu. Alergi udang. Alhamdulillah dia sembuh dari Padang, Pak. Sembuh dari Padang. Besok kalau ke Padang kita makan udang pinggir pantai, Pak. Oke, kayak sama saus tuh Pak ya, asik, Pak.
Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf apabila selama 3 jam ini ada hal yang kurang menyenangkan. Saya senang punya banyak kawan baru, ada di Padang, ada di Jepang, ada di Bapak, ada di Bali, pasti ada juga di Bali. Luar biasa, Pak. Luar biasa ilmunya sore ini, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga berkah ini, berkah yang luar biasa ini buat Pak Asep. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Semoga yang kita kerjakan hari ini menjadi Allah mencatatnya sebagai amal soleh. Nanti malam 27, Pak. Malam 27, kata Ida Bu. Ya, para ahli, para ulama menjemputnya. Insya Allah, Lailatul Qadar, katanya. Mudah-mudahan amin, kita dapat. Amin. Kita semua dapat, ya. Amin. Okay. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Doso. Atas... Waalaikumsalam. Ya. Ya, mohon izin untuk menutup Zoom. Kita masih tetap buka di WAG Group, Bapak-Ibu. Masih tetap buka. Mohon izin, Zoom akan ditutup, Bapak-Ibu. Ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.